kawan-kawan, pihak Let's Get Rich tidak pernah memberikan item gratis apapun dengan metode login ataupun meminta email kalian. Berikut adalah contoh penipuan. Kalian akan diberikan sebuah link website, lalu akan muncul item gratis. Setelah kalian klik, maka kalian akan diminta login. Perhatikan alamat website. Ini bukanlah website asli lain, melainkan website palsu. Ketika kalian memasukkan email dan sandi, maka data kalian akan terkirim ke si penipu. Dalam beberapa saat, akun lain kamu akan hilang karena terkena hack atau phishing. Langsung saja kita akan coba memasukkan email dengan asal-asalan seperti ini. Lalu kita masukkan password dengan asal-asalan juga, dan kita klik login, maka dia akan masuk. Padahal itu adalah email palsu. Ya, sudah jelas ini adalah website palsu dan bukan milik lain. Bagikan informasi penting ini kepada teman-teman Let's Get Rich kalian. Jangan sampai mereka menjadi korban phishing. Oke guys, buat kalian yang lagi nyari akun Get Rich, langsung saja hubungi gue melalui WhatsApp di 0899-061-0602. Bagi kalian yang mau titip jual akun Get Rich juga bisa loh. Titip jual aja di Darian Store. Waspada penipuan. Hubungi Darian Store hanya melalui WhatsApp 0899-061-0602. Harap berhati-hati atas oknum atau penipu yang mengatasnamakan Darian Store. Oh, 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 oh
guys, balik lagi sama gue Derian Darmadi. Ya, dalam live streaming kali ini gue kembali untuk bermain Lineless Gate Rits Indonesia. Dan seperti biasa, hari ini update event ya. Dan tinggal nunggu saja mungkin beberapa menit lagi. Dan by the way, masih ada tebak diamond akan gue perpanjang sedikit ya. Mungkin sampai 13.35. Jadi buat kalian yang pengen tebak diamond, hadiah rewardnya itu ada 70.000 totalnya. Jadi langsung aja cek di deskripsi video ya. Oke. Nyalain suara dulu. Wait. Oke, kekencangan. Wait, kecilin dikit deh. Nah, oke. Okay. Halo Bang Der, halo juga Demontif. Welcome back. Wait ya guys ya, masih sedikit setting-setting. Lagian belum update guys, sabar aja ya. Kalau ada yang kayak begituan itu emang namanya seperti itu. Wait. Udah update bang, bapak kau. Absen bang Der, siap SSS welcome back. Udah update bang Der, oh udah update. Serius udah update, kata Rangga sih udah. Tapi ya udah terlalu ya. Kita absen dulu aja kali ya. Ada dari mana ya? Dari Rangga Luka Fox deh. Rangga Luka Fox, SSS, Clut 99, Ariston, Sira Kristoling, Freddy Hacker, Demontif, halo juga, Taufik Fatur Rahman, Sira, Alexandro, Dennis Gunawan, tumben ada Alek. Farel, 4000 diamond simpen aja atau kejar? Simpen, anjay, gas bang, siap. Anjir boneka Yonrang eventnya, ada update? Udah katanya ya, Nicholas. Halo juga Marsalvin, halo juga Oliveira, Yonrang Doll. Aduh, Adimas, boneka Yonrang. Muhammad Fitri, update apa bang? Tuh di atas sudah pada nyebut ya. Welcome Bless, Fernanda, Surya, Fikri, Mirza, Kritos, Ling, Sira, Vela Gemoy, Reno Faresi, Alexandro, Bang Aen, Monopoly Games, Irwan Setiabudi, Pinky Boy, Maulana, Romarito. Oke, kita langsung aja untuk update ya. By the way, tebak diamondnya gue tutup dulu ya. Beb, tutupin Beb, grupnya Beb. Bisa nggak settingin? Setting grup. Oh iya lupa. Ya Lord. Oke, bentar. Bentar guys. Belum dijadiin admin anjir. Lupa. Itu juga belum ya. Lupa. Maaf, Beb. Udah biasa emang lupa kayak gitu ya. Ada guys ya. Lagi nyeting grup dulu nih. Hanya admin. Aduh. Oke. Okay. Dan langsung saja, diamond awal adalah segitu ya, dan kita relock aja ya, karena kalau nggak relock biasanya suka nggak kepasang. Mana Beb? Coba chat Beb. Belum, belum ini kah? Oh ini dia. Sedih, astaga. Ben. Ku Ben. Udah Beb, coba chat. Chat lagi, kalau belum relock YouTube itu chat lagi udah jadi moderator coba. Halo Bang Der, juga dari PTS, kabar baik. Semoga dari PTS juga teman-teman semua kabarnya baik semua ya. Relock aja Beb. Encore pendant apa? Waduh. Bang, kalau dan event kemari dapat Eloni 1000 diamond hoki enggak? Hah? Oh, maksudnya 1000 diamond dapat Eloni hoki banget dong. Halo juga Simon Muklas Satria Sopian. Oke, kita langsung aja untuk update ya. Mana Beb? Namanya siapa? Muklas Simon. Iya, boneka Yunram. Dua update buat dulu ya guys ya, bentar guys. Update buat dulu supaya nanti diamond awalnya bisa kita lihat ya di diamond awal. Kita tukar. Siapa Beb namanya Beb tadi? Pengen tahu. Hah? Oh. Mana tuh? Oh, itu yang di atas tadi yang aku sebut. Ya. Oke, yuk kita langsung bahas event aja. Pendan kurung penjara ke plus suram. Skip event nunggu spesif. Siap, Bang. Skip event sampai gamenya tutup. Item event. Detention Yonrang Doll. Manggil semua lawan yang ada di dalam lane lalu kurung penjara. Uset. Wah. Enak sih, kurung penjara jadi skill lawannya nggak bakal aktif ya. Materialnya 4S, lalu ada Exile King. Kalau nggak salah, Exile King gue punya nggak sih? Lupa.
Lalu ada Ice Turn, ada Spy Pin Drawing, ada Dice Chart Trap, ada My Way, dan materialnya di situ 2 dan 3 seperti biasa. Berarti cukup gampang, jadi cuma 8-12 ya, bukan 10-15 ya. Gak ada suara bang, hah? Oh suara LGR, ada ah. Bohong nih, ada. Beb, cekin deh Beb, emang gak ada suara? Bohong lagi. Masa sih gak ada suara? Ada guys, jangan bohong tuh. Siapa tuh yang bohong tuh? Bentar, timen awal, pincet dulu. Ganti pesanan ini. Oke, yuk langsung aja kita coba kejar. Dan di sini ada limited edition winter skin. Check event, exchange limited shop. Oke, berarti pendant barunya ada ya. Ada skinnya. Skinnya gak tahu itu kayak skin doang. Mungkin kita lihat skillnya. Oke, skill check. Iya, siap. Andrew biasanya sih bacanya. Lihat dungeon Yonrang do. Saat tiba di lane aku 45%. Waduh, 45% anjir. Kecil banget. Panggil semua lawan dalam lane. Lalu saat lawan tiba di area aku, kurung penjara plus 5% saat tidak aktif. Boleh lah, ada plus 5% ya. Kurung penjara kalian semua harusnya udah tahu ya. Dan ini 45% plus 5. Oh, sama persis ya. Berarti ya iya, cuman kulit doang berarti ya. Yaudah, yuk kita langsung bakar diamond aja yuk. Skill cepetan menemion. Beda sih, kalau menemion langsung penjara kan. Kalau dia, ntar panggil kan. Kalau dia ada panggilnya. Jadi lebih enak sih, gak usah bawa black hole-black hole-an ya. Wait, cek lagi deh, iya ada kan, panggil kan. Kok jadi lupa. Panggil. Salah. Semua item. Saat tiba dalam aku, panggil lawan dalam lane. Iya, dipanggil dulu guys. Jadi lebih enak sih. Beda sama nenek. Iya, beda jauh lah. Jadi udah dipanggil, gak usah bawa beleko lagi juga udah enak sih. Yang pertama 36632. Oke, diamond awal udah betul ya. Yang kedua, skillnya Yonrang bukan sih? Enggak, Yonrang gak ada kurung penjaranya bang. Lebih enak sih ini kurung penjara. Jadi udah pasti skillnya lawan gak aktif. Yonrang aktif gak sih? Lupa gue, rasanya aktif ya. Atau enggak ya? Enggak ya, sama aja ya. Cuma bedanya nggak ada penjaranya ya. Jir, apakah reward tebak diamond diganti karena kemarin ada yang berhasil nebak 100%? Hah? Kok diganti bang? Kenapa bang? Enggak bang, sama aja reward tebak diamondnya kayak biasa ya. Wah, nggak ada material anjir. Yang bilang skip-skip nyesel nggak ngejar, ntar minta encore. Betul sekali. Gas teori nonton, siap om bakung, welcome back. Mending ambil Katie kemarin daripada menenek. Waduh. Wah, gak ada material anjir. Panggil dulu baru ke kurung. Yoi, panggil dan langsung kurung. Kalau ada asapnya GG gimang. Waduh, tak asap. Wah, gak ada material anjir. Gak ada material sama sekali anjir. Satu KA apa ke? Astaga, ya lor. Kita gameplay dulu deh satu kali. Kalau ada asapnya GG gimang. Ya iyalah, over kalau ada asapnya mah. Bandar wajib kejar gak? 45% anjir. Walaupun ada growth 5% ya. Growthnya 5%. Coba kalau 10% mungkin rada sedikit lebih meyakinkan mungkin. Gas lord. Pendan wajib gak sih bang? Aduh. Masalahnya kecil banget anjir. 45% ya. 5% lagi growthnya. Gimana ya? Ya tau lah. Wait, kalau kartu kemarin kan Eloni nenek, kayaknya sih nggak ada yang cocok sih. Bener di pendant cuma gabisin satu shield lapis doang ya. Iyalah satu lapis memang. Kira-kira skillnya Yonrang yang asap bakalan rilis gak? Kayaknya enggak deh. Itu asap itu udah bawaan dari skill kartu ya. Aku skip event dulu sih ya. Soalnya nanti ada Guardian Copy. Gak ada masa. Aku skip menunggu Encore Excel Copy. Oh. Bang, kira-kira skillnya Yonrang. Oh itu udah gue baca tadi. Apalagi Excel panggil aja. Iya. Ya gitu. Kita lanjut lagi. Panggil bagusan Shuriken 60%, tapi kalau yang baru embel-embel kurung jadi bagus buat counter chat. Iya, betul sekali. Apa sih, Beb? 2200 ini. Atau
Awah. Bang, 1000 diamond kejar jangan. Kejar aja tapi enggak down event. Oh, ya gitu dong. Keluar material A2 biji. Nice. Skip aja udah punya shuriken. Skip nanti minta encore. Cacat Darketi, Bang. Darketi. Gilda mungkin. Gilda juga selalu nginjek area ya. Jadi kayak tapi kan mereka udah punya panggil sih sebetulnya. Bounder wajib kejar enggak? Kayaknya enggak deh. Kayaknya enggak deh. Kata Vela pendannya imut. Waduh, diamondmu habis, Beb. Tinggal cenggo. Aslan. Oh iya. Tapi Aslan memang satu S itu ya. Evo Aslan ya. Mungkin cocok. Darkrai gimana? Ah, Darkrai kayaknya jangan yang pakai kartu panggil deh. Nggak tahu sih guys. Kan ada Shadow ngapain? Iya, pokoknya kartu-kartu yang udah ada panggilnya, gua rasa nggak perlu lah. Persentasenya sama pistol boba kaget, tapi enak kan pistol boba udah ada dual black hole-nya. Ya kak. Saho. Saho. Walaupun Saho juga ada panggil sih sebenarnya. Tentunya bisa mungkin bisa. Bang, siapa aku, Bang? Taufik Hidayat. 4000 diamond ice stone bisa enggak? 4000 diamond ice stone. Ice stone berapa material, cuy? Wah, enggak ada material A+-nya ya. Mana sih? 4. Sama aja, cuy. Kalau rada berbeda sama pendan baru mungkin rada bisa ya, tapi kalau sama, aduh, mau relock, guys. Kalau sama persis dengan pendan baru sih rada meragukan. Juni pakai set STD bisa tuh. Oh ya. Skyton drawing. Nyimak dulu, Bang, kalau lumayan aneh kejar. Siap. Coba pakai bahasa Mandarin, enggak usah bahasa Indonesia aja, guys. Diamondnya ada banyak kok. Tenang aja. Mending kejar Excel-nya apa pendan baru? Aduh, Excel itu bagus sih, itu Excel yang itu. Ghost Party itu bagus. Excel ya? Kok jadi HP ya, HP Excel. Ghost Party kan? Ghost Party bagus tuh. Rednya busuk. Pendan baru worth it, Kak. Ah, masa? Halo juga Rafael. Oke. Okay. Ya, kita relock family dulu. Ini apa sih? Oh. Aduh, ada A+ hidden shop kayak begitu, guys. Meresahkan. Trap discharge. Lumayan, tapi trap discharge itu rada boncos kadang-kadang sih. Kurang gacor, nggak tahu kenapa trapnya. Hai, Bang, salam kenal. Aku dari member Excellent. Siap, Trips. Welcome. Salam kenal juga. Wah, even worth it buat nabung. Kan cuma bilang persentasenya sama, skill emang beda lebih jelek yang ini. Siap, Bang. Berharap Wasobek di shop butuh banget. Ah, masa? Kemarin ada Wasobek, kenapa nggak dibeli? Paling Wasobek nanti event kartu. Kalau dari kemarin-kemarin sih gitu ya, kalau event pendan nggak ada penjualan UA. Aduh, A semua. Teori nonton dulu sambil makan. Semangat, Gasrux. Makasih, Om Bakung, 10.000-nya. Thank you banget buat supportnya. Selamat makan. Susahnya lah, gampangnya di dev pula. Memang rada-rada boncos gimana gitu. Limited cap belum ada ya. Kita lanjut draw lagi. Game selalu promosi mulu, ah. Waduh, gak ada material A+, boncos. Mana nih A+-nya? Iya, tidak ada A+-nya. Itu kan winter ya, Bang, ah. Winter apa nih? Sekarang udah lewat, nanti tiba muncul dark detention dulu. Ya Allah. Anjir. Material A+ gak ada sama sekali loh. Ini udah hampir jalan berapa ini? 1000 lebih, anjir. Masa gak ada A+ satu pun loh. Wah, hokinya ini disedot sama istri nih. Gara-gara gacha di... Aduh. Gara-gara gacha akunnya istri mah hoki terus. Akun sendiri kayak begini nih. Tapi gak apa-apa sih. Akun sendiri justru gue lebih seneng, gak apa-apa. Jangan sampai akun dia ya. Gak apa-apa, mahal diamond banyak kok. Iya, gak apa-apa. Gak apa-apa, guys. Endannya bagus gak, Bang? Gak terlalu bagus.
Skip bang, jelek semua, mending save diamond. Sayang, gue mau gacha 10.000. Jangan skip-skip sih bang, gacha aja bang. Wah, drop red. Waduh, gak ada loh. Event special login apaan bang? Ah, event special login apaan? Biasa paling kayak login dapat hadiah atau apa. Widih. Aduh, pendannya bagus buat skip. Iya. Katanya gue donen 6.000 guys. Kata istri. Apa tuh? Kayak kontennya Bang Darian, sejenis card recharge. Bener buat Gridfall, kartu ruai, atau sejenis kartu recharge. Oh ya. Enggak ada apa sih. Rate-nya apa sih bang? Aku 1,81 doang A+-nya. Oke, gue tahu nih. Kalau misalkan A+-nya boncos kayak gini, kita harus membeli ini yang 49.000 isinya A+ buat keluarin A+-nya. Aduh, error lagi. Aduh, jangan skip, keburu gamenya tutup, nanti diamondnya membusuk, lebih baik dihabiskan saja. Betul sekali bang. Ini Google Play-nya saldonya jangan dipakai. Oke, kita pakai GoPay aja, langsung kita beli. Gacha aja nanti malah tutup gamenya. Yoi, habiskan diamondnya. Nanti kalau udah tutup nyesel. Kayak kemarin ya, Get Rich Jepang gua itu kalau nggak salah terakhir diamondnya masih banyak banget itu, sekitar 20.000 lebih. Dan gamenya tutup. Iya beb, aku nggak gacha itu. Padahal lumayan tuh 20.000 buat petis gacha. Aduh, TGR udah habis diamondnya sama Vela. Pendannya cocok sama kartu apa bang? Gak tau guys, I don't know. Mau ada yang mau bantu silakan WA aja ya, yang biasa kayak Sirionan atau Monopoly Game. Dapat satu doang. Wait, gamenya tutup, bahaya. Wah, nggak ngerti sama skillnya. Itu skill biasa panggil, cuma bedanya ada penjara saja. Kita lanjut lagi guys. Elgar Jepang gamenya baik banget. Iya baik, tapi tutup. Bacot beb. Canda beb. Habiskan, waduh habiskan, janganlah. Aduh, Lucky Millets penuh. Oke, kita pakai Lucky Millets. Gue 1.000 dapat 2A+3A. Waduh bang, lumayan dong. Gue tadi 1.000 lebih gak dapat A+ loh. Game gak bakal tutup, kalian top up. Waduh, iyalah kalian harus top up guys. Atau enggak nonton iklan ya. Tapi sekarang ada iklan gini, maybe akan sedikit ke support ya. Memang kenapa tutup Elgar Jepang? Karena ya udah gak ada pemainnya. Yang top up di situ juga udah nggak ada, jadi kayak udah. Emang kalian kira operasional game tuh murah? Mahal banget operasional game itu. Gak sanggup mereka kalau diterusin. Abi apa ya bang? Ambil apa? Ambil pendan baru aja sama Ghost Party mungkin. Bang, game tutup itu maksudnya udah nggak bisa ngegame lagi atau nggak ada eventnya? Tutup total, nggak bisa dibuka lagi. Gak bisa dibuka lagi dan hilang semua material, item-item kalian semuanya hilang. Hanya jadi dim server Jepang, waduh. Iklan sama untung game, dapat duit kita dapat diamond gratis. Iya guys, buat kalian yang belum tahu, iklan itu satu hari kalian bisa dapat 200 diamond ya totalnya ya. Dan kalau iklan kalian macet, kalian tonton kontennya si Mike ya, Mikropoli, di situ ada kontennya. Kalian harus dengerin kontennya dari awal sampai akhir, jangan di skip-skip karena di situ ada salah satu tipsnya supaya itu bisa bekerja dengan maksimal ya. Dapat A+1 ya by the way tadi ya. Masih nunggu Kirito nyawer. Halo Bang Kirito, nyawer dong. Waduh, kalau Kirito sampai nyawer, astaga Bang. Jangan gitu, Bang. Selama masih ada yang main, mah belum tutup ya bang? Enggak juga, kalau enggak ada yang top up, tutup bang, serius bang. Untuk satu desain karakter aja itu harganya mahal loh. Bukan main mahalnya. Satu desain doang ya kan. Belum kalau misalkan harus pembaruan, misalkan map baru, dan lain-lain. Belum share, mana Kavela ada? Ada Fernanda. Tapi dia kayaknya ada sih, no? Loading. Udah tahu tracknya dari Mike, iya.
top up terus deh biar nggak tutup. Yoi, top up kecil-kecilan aja, nggak usah gede-gede, yang penting top up. Kalau ada duit sih, nggak usah dipaksakan juga tapi. Terutama yang masih belum punya kerjaan sendiri, mendingan nggak usah sih, jangan dulu. Aduh, 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 ini bukan koneksi gua ya, ini dari LGR-nya nih. Nggak bisa diklik cuy. Ntar ya. Skillnya apa? Panggil lawan dalam selain ketika tiba di landmark 45% dan kurung lawan. Excel Invitation wajib kejar kalau belum punya. Belum punya semacam invite, maybe cukup wajib sih. Wah, limited shop juga belum ya. Oke, kayaknya kita didisconnectin sama GM supaya keluar A+ nih, mudah-mudahan. Aku top up modal dari jual akun, mantap bang. Heh, ayo busuk. Ditendang itu ya bang, ditendang. Ditendang. Menurutku lebih enak LGR Jepang daripada kaget ada bahasa Inggrisnya, iya. Menurutku lebih enak, apa dulu baca? Tanda-tanda mau tutup, waduh tanda-tanda mau tutup. Don belum bang, belum. Kalau 6.000 berapa beb jadinya? 25.000 ya, astaga. Gak apa-apa sih, tinggal refill lagi. Mulai bau bang, reset family, iya, aduh, mahal banget GM. Kadang mau nge-freeze, kenapa ya, hah? Maksudnya, kadang mau nge-freeze. Kok mau sih, gua aja gak mau. Tanda-tandanya mau tutup, apa tuh? Udah ada diamond gratisan? Enggak, event pun udah kocar-kacir. Kayak TGR. Gak ada gratis diamond dari mana, tidak ada. Dusuk kalau udah mau tutup itu udah jelek banget eventnya guys. Mungkin udah nggak kayak sekarang nih. Misalkan LGR sekarang kan update eventnya seminggu dua kali ya. Maybe update eventnya kartu sebulan atau seminggu lebih gitu, dua minggu baru. Terus pendan juga kayak dua minggu sekali. Nah itu udah tanda-tanda sih. Aduh dikasih tahu. Bang mabar gue Harley. Hah gue doang. Aduh gak ada loh. OML. Besok refill mau ikut gak? Ayo Om Bakung. Wah gak ada anjir, bener-bener loh A plusnya, astaga. Baru dapat satu loh. Eh bacot lu beb. Apa-apa beb. Keliling dunia belum buka. Kayaknya belum. Oh. Lagi ngedraw juga sambil lihat live. Siap. Jelek takut boncos. Iya 45% soalnya. Wah ini. Aduh. Kalau skillnya udah nggak ngotak semua card pendant tutup kak? Enggak juga. Dua udah iya, tapi kan yang itu beli bang tadi. Pakai duit itu satunya, jangan dianggap. Pakai duit itu jangan dianggap. Teori bersyukur sih ya, teori bersyukur, teori puja paha GM. Apakah besok Jumat Alice? Hah Alice? Alice gak ada. Alice di remake dulu nanti skillnya. Udah tiga, oh tiga, serius. Gak tau, wah lupa. Oh. Hari Jumat event chart apa, gak tau. Coba liatin fotonya Cafe Le Bang, biar hoki, maumu. Sudah 3.000 belum dapat A+, parabet. Ya kah, 3.000 belum dapat A+. Dulu pas server Jepang mau tutup dikasih Star Candy setiap hari, banyak banget udah dikumpulin, tahu-tahu pemberitahuan tutup server. Wah. Skip up paling ntar bakal rilis 55% dan itu gratis. Masa bang. Eh kita lanjut lagi. Tadi ada yang bilang udah 3 ya. Coba ya kita lihat ya. Pendannya gak bagus-bagus amat. Ya setuju. Oh enggak anjir 2. Apaan 3 2 anjir. Dua, yang satu beli lagi itu. Tidak. Bagus yang bawahnya ya bang, hah? Oh, itu Excel Kings. Iya, Excel Kings bagus. Invitation. Aduh. Aduh, istri marah guys. Bawa pisau lagi. Ini skillnya bukan kayak nenek, bukan. Langsung panggil dulu bang, baru penjara bang. Kalau nenek kan penjara doang, lalu kita pasang black hole di bawahnya atau pasang spring trap. Jumat satu bulanannya Alice nerf abis-abisan. Mending di nerf abis. Ya iya diganti skillnya. Oke dapat satu, makasih game. Oke dapat lagi dua. Dua kali berturut-turut.
Bang, kapan kawin nih ucing dari family Meong? Siap. Nanti kalau udah lulus dianya. Satunya A ternyata. Wow. Iya. Istrinya kenapa marah, Bang? Tadi gue bilang bacot. Shalom kok, shalom juga Denny Sudarko, welcome. Harus relog family lagi nih kayaknya. Kayak Manet Penjara tapi bedanya ini, aduh, ngechatnya jangan dipotong gitu, Bang. Sabar, Bang, jangan langsung dikirim, Bang. By the way, ya iyalah, A-nya yang kurang, anjir. Yang udah punya SVG kayaknya skip aja deh. Ya, skip aja, guys. Tahu. Mungkin karena di penjara. Bang, fungsi pendan-pendan dong, maksudnya. Tunggu lulus apa nih? SD. Bukan kuliah, anjir. Tunggu wisuda lulus. Tunggu lulus apa, Beb? Dapat A+. Wih, itu tanda harus ngejar harus ngejar lagi nih. Mau habisin. Belum buka pendan kartop school. Oh iya, belum nanti ya. Malam ini mungkin. Iya, Beb. Gua kira skillnya yang magnet detention blading yonrang, ternyata beda. Bang, kalau lu kawin inget live ya. Nikah, blok. Nikah bukan kawin, astaga. Masa nikawin di live-in, anjir. Bang, gua enggak ada pendant tanas buat nenek. Wajib ambil trap. Ya, kalau enggak punya tanas ya salah satunya trap sih, mau apa lagi, anjir. Gaya kapan? Gak tahu, Bang. Kapan-kapan, Bang. Bang, kalau lu nikah undang gua ya. Kalau sekota ya. Kalau enggak sekota kalian nonton aja di live. Nikah kawin gak tuh, waduh. Bang, kalau ada nenek tapi nggak ada tanah, cuma ada love tarot, ambil discharge trap nggak? Ya boleh, minimal kalian harus punya itulah. Oke, udah dapat berapa ya sih? Baru 2, anjir. Udah, lanjut lagi. Bang, kok gue agak patah-patah ya? Waduh, kenapa patah-patah? Ngumpulin diamond segitu berapa lama? Nggak tahu, nggak pernah ngumpulin berapa lama, anjir, main aja. Ambil pendant baru atau Excel invitation? Kayaknya Excel aja deh. 2 A plus, 1 doang. Sudah kayak kucing aja di live-in. Bitcracker-nya Alice bisa di defense shield kan? Nggak tahu, lupa. Bang, mukanya jangan ditua-tuain gitu biar hoki, siap deh. Kamu juga lupa, Beb. Dasar. Live-nya delay gak, Bang? Paling delay 3 detik. Delay normal, delay jarak internet. Kucing diundang ya, Bang? Iya, diundang. Udah enggak, Bang, udah enggak apa tuh? Udah enggak nyambung, anjir. Udah berapa diamond tuh? 3.000, 4.000, anjir. Waduh, 4.000 masih jauh banget. Join grup WA ada di deskripsi video. Grup WA, grup tebak diamond, Instagram, terus link-link video-video gua hoki itu di situ semua ada, guys. Mending suriken, siap. Kalau sampai das auto landmark Alice dihilangin juga jadi card socket ya, guys. Pokoknya ada deh skill Alice yang bakal dihilangin itu ada. Aduh. Relock lagi deh, astaga, mahal guys soalnya. Kalau mahal gini gue harus banyak-banyak relock. Kalau nggak mahal sih nggak apa-apa, gacha aja. Mulai meresahkan, iya emang. Apa mungkin Artemis bakal dirilis soalnya telat lama banget? Nggak tahu. Kapan encore pendan ya? Baru encore pendan kemarin, lupa. Kemarin encore pendan helm. Eisterne atau trap? Eisterne atau trap? Eisterne aja. Skill bebas sewanya harus nunggu turn kedua setelah aktif. Hah? Apa tuh? Bang, umur berapa biar bocil di sini pada sopan chatnya? 42. Canda. Mau tahu aja.
Mau tahu aja. Badan apakah kepiting kalau kena kaki kita jadi keinjak, Bang? Hah? Ya. Kalau kena kaki kita keinjak, enggak lah, kecepit anjir. Kaki lu dicepit sama kepiting. Kepo. Oke, hati-hati, ntar malah kepencet bus busway lagi. Eposit Manemion cocok ambil pendant apa? Eposit Manemion. Itulah, trap lah. Kata naik buat 27, Bang. Itu umur kayaknya umur 10 tahun yang lalu sih. Lupa di-update. Pendant mirip boba kan? Gak tahu, Bang. Gak tahu, ngamen KGR. Gue lupa maxin Sweet Manemion. Waduh, kasihan. Beda katanya, guys. Manemion pakai trap bagus gak? Bagus, tapi trap masalahnya boncos banget, gak tahu kenapa. Gak terlalu menjamin, masih mendingan si Black Hole, Black Holean ya. 27 sebelum masehi maksudnya ya, Bang. Iya. Bang, teori gacha jempolnya dijepit, Bang. Dijepit. Bapak kau. Bang, Jill bagus gak kalau dikomboin bareng Ice Storm, ha? Gak tahu deh, gak pernah pake kayak gitu soalnya. Alice ada ngamuk gak bisa langsung bebas sewa, jadi nunggu turn kedua baru bisa bebas sewa. Oh gitu-gitu dong, Bang, ngomongnya jangan sepotong-sepotong, Bang. Soalnya di sini chat banyak. Jadi kalau kalian ngomongnya sepotong-sepotong tuh udah gak nyambung lagi gue. Bang, aku bocil kematian, siap Hector nih, Bos. Kalau Darketi ambil apa? Darketi gak terlalu ada yang cocok sih sebetulnya. Maksudnya nggak ada yang wajib buat ke Darketi. Bisa aja dipakai, tapi kayak nggak wajib-wajib amat sih. Jangan pernah percaya pendant growth spaceship aja nyampe 100%. Iya, masih mendingan pendant yang nggak ada growth-nya ya. Ivan Subram, teori jual kartu legendary. Oh iya, Beb, aku lupa. Ini pakai Dennis Lagnat. 3.000, 4.000. 4.600, anjir. Ara-ara. Rasanya aku udah ganti dari tadi pagi deh, lupa anjir. Kenapa ya? Oh, nabrak. Itu kena nabrak kayaknya tadi pas aku restart mungkin ya. Bandar gua ganteng enggak tahu, Bang. Kucing ada Eloni trap bagus enggak, ah? Eloni pakai trap. Saran Bang kalau Aslan ambil pendannya mana? Aslan. Invite kali ya, masih lebih cocok sedikit ya. Rada sedikit cocok mungkin. Pendant baru bagus di Yunrang sama Ren. Hah. Udah dapat berapa material? Baru 2S anjir. Ya ampun. Invite Balohe. Ah, Balohe. Ini punya istri jahat banget, guys. Waduh, feeling. Wah. Waduh, feeling katanya. Katanya 6.000, guys. Gue udah nipunnya nanti. Astaga, istri jahat banget, guys. Aslan Ice Storm cocok. Iya, Ice Storm sih kalau seinget gue ya. Hampir 5.000. Halo, Bang, udah setahun gak nonton. Ternyata gacanya masih pake Dennis. Iya, memang Dennis dari zaman dulu ya. Boleh ambil Invite atau yang baru cocok buat Evo Aslan? Iya kah, yang baru cocok? Lebih gigi Wildfire Carrying Shuriken gak sih? Gak tahu, Bang. Kita reload lagi lah. Ah, tuh. Suram banget, anjir. Udah dijajanin juga GM. Ayolah, udah dijajanin tadi. 50.000. Janjir, asalnya udah ada bawaan Ice Storm. Iya, makanya. Masa asalnya pakai Ice Storm lagi? Anyway, makasih Among Gunawan udah, si Gunawan Febrianto udah ngirimin set buat test drive ya. Thank you. Baru baca WA. Ibal is back. Ibal, makasih 10.000-nya. Thank you. Ibal tuh pernah nyawer, gue inget kok. Thank you ya. Thank you bersupportnya. Nunggu encore spaceship sama kawannya. Waduh, masih banyak kan yang pengen spaceship ya. Kenapa itu spaceship terakhir di encore padahal enggak deh, canda. Nama kuno, wah, namanya disebut. Iya, kurung lagi, hah? Bang, cara donate kartu gimana? Gak bisa, cuman di KGR doang, Bang. Sana main KGR aja, Bang.
Asal pakai Great Wall tuh pas Great Wall pendant baru hidup senyala barengan Iron kan udah bawaan skill. Bahkan lebih gede dari skill pendant bawaan kan. Coba bang, ntar pendant baru dipakein ke Sweet Nenek. Aslan cocok, ya kak? Iya sih kayaknya. Pendant baru pakein Sweet Nenek. Ah, ngapain? Kayaknya enggak deh. Tapi bisa sih, jadi kurung dulu abis itu kita panggil ya. Mungkin. Saran ambil Begal S atau Excel? Begal S, Excel juga bagus. Gak bisa berkata-kata sih. Dua-duanya imbang sih. Ramen KGR atau LGR? Gak tahu. LGR kayaknya sih. Bang, kapan yang sebaiknya di Encore? Gak tahu. Ah, di KGR bisa donate cap. Wah, bisa dong, bah. Main sana, pindah server aja, bang. Tapi siap-siap, bang. Di sana udah banyak monsternya ya. Jadi kalau misalkan kalian main di zaman sekarang, mungkin akan sulit ya. Kita gameplay lagi satu kali ya. Mahal banget. Oh, monsternya di CL katanya, guys. Excel Invitation cocok gak buat Evo Sweet Minion atau Evo Aslan? Evo Aslan, bang, cocok. Bisa. Badut KGR menyerang, astaga. Elo ini pakai trap discharge jelek kah, bang? Gak tahu. Kayaknya enggak deh, enggak cocok deh. Cocok gak, beb? Elo ini pakai discharge trap. Oh, enggak cocok guys, katanya pakai black hole aja mendingan. Coba ada sistem lelang di LGR kalau mau beli kartu atau pendant pakai Star Candy. Waduh. Oke. Okay. Yang tanya itu sedikit kan beda lah, nggak ada tanda X-nya, jadi murni skill panggilnya Yonrang. Iya bang. Pendantnya cocok banget sama Elise kalau rilis. Ya kalau rilis. KGR ada subtitle bahasa Arabnya nggak? Nggak ada. Dia bahasa Korea sama udah sih, kalau nggak salah ya. Satu bahasa itu aja. Nggak tahu guys, gue udah nggak main soalnya. Tapi disuruh main sih sama Vela tuh suruh main terus, suruh main KGR. Cocok Darketi Aston soalnya kalau injek lawannya kagak bisa jalan lagi. Mungkin. Ya yes, sih. KGR Korea doang sama ngasih beta bahasa Indonesia. Ya karena mungkin player Indonesianya mulai naik ya. Mungkin baby kalau kita ramein KGR, mungkin aja nanti ada bahasa Indonesia. Mungkin, tapi susah anjir. Datanya udah besar banget itu kan. Untuk ngerubah dari bawah sampai ke atas, itu susah banget anjir. Kecuali mereka mau rubah, tapi rubahnya kayak cuman sebatas yang baru-baru aja. Kartu baru, pendant baru, dirubah pakai bahasa Indonesia gitu. Tapi kalau ngerubah semua, waduh susah banget. Kecuali mereka pakai auto translate masih mungkin. Ntar, lupa lagi. KGR 2GB anjir. Iya, datanya udah banyak banget soalnya. Kartunya udah banyak banget, mainannya udah banyak banget, semuanya udah banyak banget ya kan. Bah, rasanya punya pasangan itu gimana? Kucing juga pengen tapi masih jomblo. Aduh. Kucing mah enggak pernah punya pasangan anjir. Kucing mah sekali main tinggalin. Apalagi kucing oranye ya kan. Waduh, masih belum ada guys. A plus ya guys. Aduh, drop rate. Aduh, 3 lagi loh. Wah, inventory penuh guys. Gue lupa belum ngosongin inventory, mau jual SS-nya itu loh. Nanti deh, kapan-kapan ya. Oke, cuma 100. Bang, Gatrix pesatnya di mana? Gak tahu, lupa. Dulu sempat tahu sih, cuman lupa. Ntar, kita teori upgrade S Transcendent. Transcendent, mana Transcendent? Jangan lupa guys, kalian upgrade 1 pendant S ke level 7 supaya dapet. Mana sih yang level 6? Nah itu dia. Supaya dapet gratisan. Abang main dari kapan? Dari 2015. Kok gak bisa sih anjir? Oh iya udah 6 ya. Kira 5. Sambil ngeliatin chat. Solusi ada diamond yang gak play. Hah? Gimana? Solusi ads? Oh, solusi iklan. Oke.
Invite Excel bagus gak? Bagus anjir itu. Bagus itu. Masih belum dapat juga. Yang rang dong enaknya di combo sama kartu apa? Nanti ya. Mulai 2015 nge-YouTube tahun berapa? Lihat aja di channel YouTube gue kan ada di situ. Tapi sebenarnya gue punya channel satunya guys. Dulu tuh gue upload di channel yang satunya ya. Dulu banget, jadi nggak tahu sih. Cuman di channel ini tuh fokusnya kalau nggak salah 2000 berapa sih? Wait, gue lagi buka sih. Bentar ya guys ya, ada yang nanya soalnya. 2 tahun lalu guys, video gue tuh paling lama tuh 2 tahun lalu. Channelnya dibuat Februari 2019. Terus video awal itu... Video awal itu 3 tahun lalu maksudnya. 3 tahun lalu video awal di channel ini. Tapi kalau di channel gue yang satunya yang udah nggak gue pake, itu udah rada lama sih. Halo bang, telat gak nih? Enggak, Emperator. Oke, dapat A. Makasih game. A juga butuh sih. Zaman kartu apa? Yang seinget gue ya, S-Plus pertama gue itu Mergi dan Parkon Boy. Tapi waktu itu gue gak punya Parkon Boy-nya, cuman punya Merginya doang. Itu gue masih inget banget, ada iklannya di TV. Terus nyokap gue bilang, "Der, tuh ada tuh apa game yang kamu mainin tuh katanya gratis apa katanya. Kan ada di TV iklannya ya. Masukkan kode voucher bla 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 gitu kan. Dapat A+ kalau nggak salah, A+ material event si Mergi. Akhirnya gue down event." Bukannya mukbang ya fokusnya dulu. Nggak terlalu fokus juga. Zaman dulu gue lebih ke tutorial kadang. Tutorial-tutorial kayak komputer lah, hard disk rusak, kayak begitu macam-macam. Tutorial Instagram yang kena hack lah. Cuman itu dulu ya. Bang, lu punya Dark Keeper gak? Punya, Dark Keeper, terus satu lagi Dark, gak tau, lupa. Dark Keeper, Dark... Aduh, ceweknya apa sih? Dark. Gak tau, lupa anjir. Akun YouTube satunya apa? Gak tau, lupa. Dark Chat, kalau gak salah depannya C deh, Dark C apa gitu. Yondrang Doll cocok buat Smith Minimion gak? Enggak cocok bang. Excel cocok gak buat Evo Sweet Minimion? Hah, gak terlalu sih. Dark Lexi, nah itu dia Dark Lexi. Ternyata ada yang masih ingat ya kalian. Iya, ada pasangannya. Dark Lexi juga kalau gak salah enak banget. Dia ada bebas sewa ya, ada pendannya juga kalau gak salah sih. Oke, dapat A+, makasih game. 2 A+ lagi, lu punya Egypt gak? Punya dong, Egypt yang biaya sewanya paling mahal. Paling kesel orang kalau ketemu dia, bangkrutnya. Mantap zaman dulu ya. Terus keluarlah dulu fake drawing. Waduh, masih ingat banget tuh. Tuker dulu. Wait. Tersalah tuker lagi. Lu punya A+ Francisca dapat? Ah, enggak tahu. Bang wajib kejar pendant apa aja? Infit, Ice Stone. Infit dan Ice Stone mungkin. Tutor punya Ayang. Harus elu diri lu sendiri juga sih yang berubah. Athena punya kalau nggak salah. Cuman kart Dark Rain ambil yang mana? Dark Rain. Ice Stone mungkin nggak cocok-cocok amat sih. Nggak tahu deh. Event Star Candy kapan lagi bang? Nanti April. Wah, lebih beb. Lebih dari 6.000 beb. 6.000. Event apa? Event pendant. Lihat event bang, masih kurang 2 apples anjir. Dulu gua bela-belain beli akun buat yang punya Mix Mirage. Waduh, punya Udin yang mission. Punya. Kalau nggak salah. Jangankan keeper, dia punya Coco Scar sesepuh banget. Waduh, Coco Cocol. Bahkan pacarnya pakai nama Cocol. Aduh, gua nggak bisa diketik sih. Iya. Ih. Caps lock. Bang, tanganku gatal. Aduh, gatal. Kutuan kali kutu air. Udin itu apa ya? Undin. Kita lama-lamainnya gacanya anjir, males mahal banget. Nah, itu dia mission dan ini Dark Undin, Awaken Undin. Wih, lengkap anjir. Pacarannya jangan terlalu bucin, Bang Der, karena jodoh enggak ada yang tahu. Aduh. Daniel Mission, ada Daniel Mission. Kita relock dulu. Gue Coko adanya S. Ya, kasihan bang. Akun ini lumayan legend sih. Banyak dadu lama loh.
Walaupun dulu lamanya nggak semua ada ya, karena zaman dulu diamond gue kan miskin banget ya. Jadi kayak jarang beli dadu. Jadi sekalinya gue beli dadu nggak pernah gue jual gitu. Cuman nggak lengkap-lengkap amat. Sricia, Tricia kali, Tricia mah banyak bang. Punya karakter JKT lengkap. Enggak. JKT48 lengkap guys, cuman yang satu itu kalau nggak salah masih S. Tapi yang lainnya udah S plus semua. Bahkan yang sampai Awaken-Awaken-nya. Dulu dibantai Mirage. Awaken Undin punya Ian, Undin punya Alien. Hah? Gak ada yang cocok guys, katanya Eleni. Asli gue Elgar dari 2015 tapi gak ngerti ngerawat akun. Waduh, rawat akun aja gak ngerti, gimana nanti rawat jodohnya coba. Coba lihat bang yang JKT, nanti deh kita draw dulu lah. Ini gue tahu banget yang nonton tuh rata-rata cuma mau ngeliat drop rate ya. Tapi kalian udah lihat lah, mahal banget anjir, 6.000 lebih nih, belum done even loh. Masih kurang 2. Udah hampir 7.000 loh. Card Jiko, gak, itu mission pas Jiko ulang tahun atau apa ya, kalau gak salah. Ada pendannya juga kalau gak salah. Toxic, waduh toxic. Toxic apa tuh bang? Nama pendan kayak gitu, apa tuh? Kalau pas-pasan diamondnya skip gak? Skip aja guys, ini 7.000 loh. Aduh, gak ada lagi. Dark Athena ngumpulin berapa star candy? Gak tahu. Pakai baju batik habis kondangan kah bang? Ah, emang kayak gini guys. Kalau update event sekarang gue pakainya batik biar lebih rapi dikit. Dadu yang elang masih ada gak sih bang? Gak tahu. Oh, di-invite orang dalam dulu guys. Oke, makasih Om Bakung udah di-invite. Silakan kalian juga kalau yang mau masuk tuh silakan, karena kalau biasanya di room dia tuh hoki guys. Bang, Pendan Yonrang wajib kejar gak? Soalnya kart cuma punya Sweet Moon Emion, gak cocok bang. Gak usah dikejar, gak usah dikejar, gak usah dikejar. Buat main bangkrut mantap nih. Ya iyalah, emang bangkrut lah, masa main TTL gimana sih. Leonard kalau gak salah ada deh. Emang Dark Athena masih meta ya? Nggak tahu, enggak lah. Paling buat turnamen mungkin. Kenapa, Beb? Rika. Ah. Awah. Diledekin mulu, guys, dari tadi. Punya Jekyll nggak? Punya Mohyul nggak? Punya Rika nggak? Mentang-mentang dia bisa login akun gua ya. Jadi tahu persis isi akun. Badulah Hello Kitty versi Ucing berapa diamond? Nggak tahu. Gua nggak punya nggak sih? Oh, punya. Hello Kitty gua punya. Hello Kitty gue punya guys. Bang, kart Ian dulu kart paling OP. Yoi, itu ke area pojokan ya kalau nggak salah ya. Mainnya ke area pojok-pojok gitu loh. Bang, lu umur berapa? 42 bang. Wah, penuh mulu anjir. Kapan sih inventory-nya dibikin 1000 gitu kayak? Pendant Telkomsel? Enggak, karena gue nggak pakai Telkomsel dari kecil. Oke. Semangat, Beb. Ah, muter lagi. Gua nggak pernah pakai Telkomsel, gua nggak pernah pakai IndiHome. Males. Estan yang persentasenya 50% jarang banget aktif. Ah, guys, gimana sih? Busuk banget loh. Banget sese. Main-main pakai trap atau black hole? Lebih ke black hole sih kalau trap. Rada gitu. Lihat Bang Dirian aja lah, bakarnya aku mau nyimpen diamond buat encore drawing spaceship. Ada. Kirain umur 30 bro. Skin edisi terbatas. Gemoy. Coba ganti bahasa bang, jadi tai-tai. Tai-tai. Mau ngejar yang mana ya? Pendan baru lah. Pendan yang lain semua udah punya, guys. Gak pernah skip event pendan. Sama sekali gak pernah. Kecuali pendan yang di remake ya. Kayak dark, kayak begitu-gitu. Biasanya gue gak kejar. Jir Calawan level 29. Waduh. Tadi ada yang nanya apa? Hello Kitty, ya kan? Hello Kitty. Kita sambil bahas-bahas itu aja deh. Gue... Jir. Ini banget. Draw-nya mahal banget. JKT. Gimana sih nulisnya? Kok gak bisa? Gede kali ya get BP? Caps lock kali ya?
Caps Lock. Nah, itu kalau nggak salah si Ferran... Oh, udah ada ternyata S11. Apa ya yang gue ya? S3 kan ya? 3 atau 4 ya? Lupa. Oh, ada Darknya sama Awaken. Oh, iya, iya. Dark, Awaken. Terus satu lagi tuh yang Veranda kalau nggak salah ada juga deh. Tahu deh, lupa. Bang Den ngerokok nggak? Nggak pernah. Nggak hobi. Susah ya bang, udah mau 7.000, iya udah down 10.000 nih. Kalau ngelihat rate-nya apa tuh? Kalau ngelihat rate-nya mending ngejar nanti malam atau besok bang. Waduh, asalnya dari mana? Asal Jakarta asli. Bang mau tanya, dapetin kartu biskuit itu gimana ya? Susah nggak? Susah. Lihat spoiler event di mana bang? Nggak ada. Gas lagi bang, tarah. Gede semua, apa tuh gede? Bang punya Moon Festival Luna nggak? Astaga, Moon Festival Luna. Boy Parkon. Nih dadu gue banyak banget tuh. Legend banget nih akun sih. Dadunya banyak. Kalian punya gak dadu sebanyak ini guys? Kayaknya enggak deh. Bagus ternyata Telkomsel. Tergantung daerah sih. Tapi Tri itu rada unik ya. Kalau kalian berada di suatu pegunungan gitu, kadang-kadang Tri masih bisa dapat sinyal. Sedangkan kayak Telkomsel, XL begitu suka gak dapat sinyal. Walaupun Tri dapat sinyalnya cuman kayak 2G, 3G, tapi masih bisa digunain gitu. Bang kapan nikah nanti? Beberapa tahun lagi. Dadu Egypt ada. Yang gua enggak punya dadu maru-maru itu loh, apa? Bet maru gua enggak punya. Gua yang penting keep dadu Vera sih, waduh. Bet maru itu kalau enggak salah dadu limited gimana gitu. Gua lupa sih eventnya gimana. Dadu Vera efek terbaik siapa? Aneh jualin semua dadunya, Bang, soalnya butuh goldnya. Iya, banyak kan player gear kayak gitu ya. Dadu dijual demi mendapatkan sebuah gold. Bets maru, iya itu gue nggak punya anjir. Dadu gue jualin buat apa? Disimpan, dice controlnya jelek, jadi jual aja kan buat kenangan. Aduh, kepencet 15 anjir. Shopnya hampir kepencet lagi. Itu yang nanya biskuit itu susah banget, 21.000 kasian. Omong. Bang ambil Yonrang doll apa Exile King? Exile King aja sih. Gak tau lah, ini pendannya terlalu kecil anjir, 45% loh. Kalian mengharapkan apa 45% walaupun ada growth-nya? Tapi pendan growth itu rada ya. Tadi gue mau ngapain ya? Oh, ganti nama guys. Gimana ya ganti namanya ya? Ganti namanya tetap sama sih. Tapi kita... Gini bisa gak? Forever. Oh, Vela Gemoy katanya guys. Vela Gemoy. Di sini aduh masih ada huruf sih, masih kopi, aduh itu apa, love gimana ya, di sini ada nggak ya love ada deh, agak gemoy tapi salah anjir. Taruh bisa dua itu soalnya ya, tungguin aja Bepta juga kekirim kok, cuman rada lama emang. Wajib kejar gak? Waduh, restart ya kak. Kalau udah terlalu nge-lag ya udah restart aja. Cara pindah akun dari Google ke Line bisa nggak? Oke beb, akun dari Google ke Line nggak bisa. Jadi cuman emang kalau dari Google ya Google ya. 15 sama tadi berapa guys? 20 ya, 35 ya. Kepencet 15. Buat catat dulu. Gimana Bang? Bang Der wajib kejar gak? Enggak wajib. Kecuali persentasenya 55. Iya, 55 atau 50 deh minimal, tengah-tengah deh. 45 anjir. Kecil banget. Keburu kita diserang ya sama lawannya, keburu mati. Biskuit gampang kok, login dapat event PCP berharga 200 diamond dapat gratis. Waduh bang, 45 tapi langsung dikurung. Ntar lo mute dulu. 45 tapi ini langsung dikurung. Enak kalau musuh bawa chat gratis sama yang bayangan Nadia. Iya, enaknya di situ sih. Itu bener banget alasan itu ya, karena ada kurung, jadi nggak ada bebas sewa, nggak ada chat, nggak ada hal-hal yang bisa membatalkan itu ya. Tutor login WeChat. Gue doang 4.000, astaga. Penan GG atau biasa aja? Biasa aja sih. Benemen atau Dark Katy? Benemen kalau sweet tuh bagus banget. Bucin, jir. Baru tahu ya, Bang. Coba deh join grup WhatsApp yang ada di deskripsi video deh. Seberapa bucinnya di situ. Kejam benar penan gacha. Waduh, absen Bang, siap. Dava Nasian. Tapi GDS 45 sering aktif. Ya, beda mungkin ya. Tapi setidaknya ya gitu deh. Salah, kita lihat aja. Mas bisa main ML? Nggak bisa, nggak main.
Teori Cincin Alice auto gacor gitu. Halo juga Jopo Buana, welcome back to Torlogin. Pedan gigi atau biasa aja? Kayaknya biasa aja deh. Wah, ini game ada dendam apa anjir? Kok jadi mahal banget ya? Masih menunggu legendary Ara. Ah, Ara. Absen-absen kayak Bang Winda. Waduh, sebut nama aku Bang, siap treat. Treatzen. Dia atau aku? Hade. Waduh. Bang Diamond aman, Bang. Ah, aman, Beb. Tenang aja, nanti kita refill lagi ya. Aman. Diamondmu nanti aku habiskan. Balas dendam lagi. Udah habis berapa diamond? Kurangin aja sama diamond di pince. 3000 diamond cukup gak ya? Cukup sih, tapi paling dapetnya yang bawa-bawa. Untuk treatment Mion mungkin discharge trap lebih cocok. Gak bisa dibilang wajib, Bang, tapi cocok. Oke, dapet satu ya. Nabrak sama skill panggil Yunrang. Waduh. Kalau Bang Winda bocil kematian dong. Waduh, bocil kematian. Sebelum Gathers pernah main Mudu Marble gak? Pernah main sebentar doang. Sebentar banget tapi kayak gak terlalu main. Hola, hola juga. It's Wanul. Wah, 8.000 loh. Pelan-pelan Bang, jangan panik, ntar terjadi lagi insiden helm sawah. Udah habis berapa? 8.000 anjir, mahal banget. Mahal. Baur berapa sekarang? 28. 1000 diamond, cukup. Cukup, tapi gak don't even. Cukup. Sedang menunggu encore hammer. Ah. Astaga. Mahal banget. Bang, gimana dapat pendant Black Coal Thanos, Bang? Ya, nunggu encore, Bang. Ada enggak sih A+? A+. AS A+. Enggak ada anjir, mahal. Mahal. Kuliah angkatan 2011. Hah. 2011. Kok 2011 anjir? 2017 kalau nggak salah. Pendant event yang bagus buat calawan yang mana? Pendant event buat yang bagus buat calawan. Mungkin invite. Iya, invite masih boleh lah invite. Padahal pendant B aja tapi rate disusahin, nggak tahu nih. Oke. Hokinya habis, guys. Diambil istri, guys. Waduh, ini iklannya panjang banget. Eagles. Bang, kalau enggak punya LGR wajib kejar. Tidak kejam gajahnya. Tuker batu. Ah, batu apa, Bang? Gimana dapat pendant Black Hole? Oh, udah. Pernah main yang Disney pernah, bahkan gue sempat bikin Instagramnya juga. Itu lucu banget sih, Disney Magical Dice. Namanya aja gue masih inget ya, akhirnya don't even juga. Magical Dice, claim semua aja. Oh, anda noob. Gini guys, kenapa gue gak mau claim semua? Kalau claim semua itu, semua pendan-pendan family yang seperti ini juga gak ambil, guys. Kalian coba aja kalau gak percaya. Udah tahu, guys. Sayang Bella mana? Sayang, waduh. Udah tahu, guys. Kalau misalkan kita ambil claim semua tuh, pendan-pendan yang kayak gitu juga keambil semua, anjir. Gak mau. Teori nangis dulu, Bang. Bang, calawan apa Aslan? Hah? Aslan lah, Evo Aslan lah, bagus. Dapat bubble party invite dari tuker material A. Waduh. Waalaikumsalam Farhan, welcome back. Wajib pijar gak? Gak wajib, guys. Gak wajib. Tapi boleh juga sih, gak tau lah. Boleh juga tapi, karena enak sih. Enak sih, jadi lawan udah bener-bener gak bakalan ini. Detention nyontrang dong. Abisin aja tuh batu. Gak mau, Bang. Mbak, aku dapat ruai dari kartu kelinci. Astaga, mantap. Ah, lah. Ini apa? Wait.
nggak tahu. Itu apa sih Connor ya? Super skill summon book, skin dan super. Ini kan exchange, reward special. Itu Honor ya? Honor bang, iya Honor kan. Dikasih S gratisan 2100. Oh, kalau don't even dikasih S gratisan, mancing banget ya. Mancing banget ya buat event selanjutnya ya. Mancing banget loh, parah banget. Nah ini honor nih baru dibawa nih. Tapi dapat honor sih, sama aja, tukar ke honor ya. Oke, di sini ada S popular pada tiket, Bubble, Titanium, Bertarot, Eleven, Pirep, dan lain-lain. Dipancing anjir. Pedan baru cocok buat siapa? Nggak tahu, nanti ya kita test drive. Dapat Ultra Elektronik. Awas, jangan salah pilih. Iya bang, udah diambil kok itunya. Coba ternyata kalau mau ngejar event lagi, iya tahu. Jadi kayak dipancing ya. Ah udah habis. Ups, sampai salah pencet. Masih rame ya ini game. Dulu gue juga main ini. Masih lumayan sih, gak bisa dibilang rame cuy. Gak bisa dibilang rame. Bentar guys. Abang sudah mau habis 10.000 bedo. Abang dot event pendant paling mahal berapa? SPG 11.400 kalau nggak salah. Oke, kita hitung dulu total dot eventnya ya. 31.632. Tadi kepake buat ganti nama sama itu 35. Nah, dikurang diamond sekarang 23.797. 7.800 bolehlah. Up ke skin super. Iya, udah. Boleh lah. Hmm. 45% growth, 5% kurang meyakinkan. Iya, emang. Ntar, gua update dulu. 7.800 total down event. 7.800. Aduh, nyalanya. Aduh, salah. Ntar guys, 7.800. 7.800. Tadi jajannya berapa ya? Wait. Tadi jajannya berapa? Ah, nggak tahu lah. Bodo amat. Mana nggak dapet lagi ya? Gue pendark aja pasti persentase. Waduh, don 4000 hadir. Biasanya pendant detention ada bug, cari tahu dulu sih. Ah, bug apa tuh? Bug apa? Bug kurung. Oke, namanya Winter Edition Detention Yonrang. Detention Yonrang. Betul. Winter Edition. 7.800. Tadi jajan berapa sih? 49 berarti 53. Ah. Wah. 49 tambah 4900. Aduh, salah lagi. Berapa sih guys? 49 tambah 49 53900 loh. Padahal angka itu paling sering disebut sih, 53900. Bentar ya guys, saya update bot dulu. Kemarin saya betul jawab 23.000 don. Hah, kok 23.000 bang? Wait, nyalain bot dulu ya. Abis itu kita langsung test drive. Don. Masukin situ. Oke. Yuk, kita lanjut lagi. Pasang.
2800. Buset. Naomi katanya. Naomi setuju sih gue pakai Naomi. Naomi, 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 Naomi. Silksus spaceship. Silksus spaceship udah wajib sih dia. Ada tanda pendan boba keluar, masa? Silksus spaceship. Mana spaceship? Mana spaceship? Aduh, gua kok ngeliatin pendan gua tuh pusing. Silksus, silksus, silksus itu golden, ini drop. Ini blue silksus. Satu lagi ice stone. Waduh. Dadu, 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 dadu. Dadunya mana dadunya? Dadunya, 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 dadunya black tiger. Gua paling langka apaan? 85% lawan. 80% lawan. 80% lawan, guys. Kalian ada yang punya enggak 80% lawan? Terus apa lagi ya? Ada sih banyak, ada beberapa yang langka. Wow, zaman dulu. Ayo guys, test drive guys. Kualitas gambar 1080. Oke. Menurut abang kartu GG sekarang siapa? Custom legendary Eloni. Manora berbuff katanya. Nanti tes sama musuh asa bang. Kalau musuh samperin pakai pendan baru ke penjara nggak asanya kayak dulu pendan panggilan. Oh, yang maksudnya penjara kayak gitu. Kayaknya enggak deh. Kayaknya enggak deh. Kecuali emang ngebug ya. Wah begal dari event Golden Ball. Wah begal, nggak tahu lupa. Tapi kalau event begitu rasanya biasanya banyak. Tapi yang langka gitu, langka mainan-mainan lama. Oke, yuk kita tes drive dulu. Rangga Luka Fox, Evo Eloni. Oke, monster Black Call dan lain-lain. Belum punya doi wajib kejar gak bang? Kejar aja anjir, apa hubungannya? Apa hubungannya lu punya doi atau enggak? 40% lawan, ah 40% doang, 80 bang, mau lihat gak? 55% defense. Iya, itu juga susah kalau nggak salah ya. Gevela apa bang? Mau tahu aja, kenapa sih kepo banget? Pakai Amor Fati atas jenisnya manggil. Apa tuh buat apa? 85% sobek angel. Iya sih itu jarang banget. Event apa ya itu? Yang sobek angel tapi 85% gitu. Gue pernah lawan dia tuh Luka Fox di CL, mantap. Kepo kayak pisang. Pisang kepo. Eh jangan ditekalin dulu anjir. Gimana sih? Gimana gue nyerang ya kalau kayak gini? Weh. Harus karya spesial sih. 12. Waduh. Itu ntar gue kan jadi lupa. Pengen semua lawan dalam lane kan. Gak bisa cuy. Gak bisa. Nah ini kalau gue landmarkin gini, nanti takutnya di chat sama dia ya kan. Jangan, jangan, jangan. Ya lupa. Itu kan udah gue bangun landmark ya. Kenapa ya? Biar bak penjara muncul seperti link wedding rush YouTube. Ah lemah, ditinju anjir. Ade, kena tinju. 33M. 468, 468. 45% cerat. Ya elah. Iya beb, gak apa-apa beb, kuliah aja. Aduh, ice storm nyala. Kok nggak panggil bang? 45%, 45%, 80% kurung lawan saat completion bang. Ya kah ada? Luar. Lama kena gitu. Oke. 6. Ya iyalah kelewatan. Nyawa dong, aduh mati. Apa Andre? Belum
Belum ada UA anti TTL di LGR, belum ada sih. Ya bagus guys, itu bawa aja. Down berapa bang? Down berapa tuh? Down berapa tuh? Mana tuh? Udah dipinjat belum sih? Di komen guys, di komen down. Nada seru down. Nada seru down. 12. Nah gitu dong dadunya. Ngegrot anjir. Kampret, kampret. Udah gue bilang 45% ngegrot lagi. Apa sih yang mau diharapkan? Tiga kali ngegrot. Oke, bagus. Nice, nice, nice. 60% sekarang ya. 60%. Kita ke 10. Ini kalau nggak nyala lagi sih. Duh, salah pencet. Nyala untungnya. Hampir saja kita marahkan. Pendan sampah. UA 50% Revive Angel itu kan beli kan ya. Iya sih langka emang. Langka emang. Dia mati. Ya udah. Setidaknya udah kelihatan ya. 60% baru aktif. Yalah anjir, 45% lu mau ngapain sih? 45% mau ngapain sih? Itu Hotsa Gamer, YouTuber LGR Thailand, guys. Buat yang belum tahu. Ah, kita coba lagi ya pakai Naomi ya tetap ya. Karena gua rada suka sih sama Naomi. Lebih enak sih buat nyerang. Ntar lu enggak jadi. Relock dulu, guys. Karena tadi gua belum relock sih. Mungkin aja karena belum relock, tapi sebenarnya enggak ngaruh sih apa coba hubungannya dengan relock. Sobek Angel paling gede 80% di UA. Iya, tapi kayaknya ada yang 85 ya. Layak di skip. Oke, drone nice. Nenek bang, nenek gak cocok anjir. Gak cocok. Nih gua kasih tahu deh yang cocok ya. Naomi, Juni, Aaron, sama Calawan. Itu dari si Monopoly Games. Gak tahu kalau ada yang lain. Ada 85 gua pernah ketemu. Iya, kalau gak salah gua juga ingat-ingat lupa ada 85. Ada 85 si Pikli. Iya. Ada zaman dulu itu. Penan yang sekarang diobral apa ada bagus yang apa invite excel. Calawan, iya Calawan bisa harusnya. Mantap. Iya Calawan bisa. Calawan atau si Aslan Evo bisa. Pakai Evo Aslan Bang, enggak punya. Enggak punya Evo Aslan, enggak punya Calawan. Harus manggil dulu. Iya, harus manggil dulu memang. Gak ada bang, aduh baca. Bang ada yang kart Yonrang kira-kira berapa? Banyak bang, yang penting duitnya. Duit 1 juta 2 juta pasti dapet. Coba pakai Evo Jenny bang, akun pacar lu. Ya tapi kan pendan barunya gak ada, kampret. Payung 65. Payung cuma 50. Waduh, kontroversi. Pakai grid drop Celsius. Oh. Bisa sih grid drop Celsius, bisa langsung nyerang lagi sih. Tapi minta saran, ternyata calawannya nggak ada. Bener sih grid drop Celsius. Bentar. Kalau misalkan dia itu tidak serangan. Enggak sih. Masalahnya grid drop Celsius harus nginjek landmark ya. Nah kalau Celsius itu kan berarti kan kita nggak usah nginjek landmark, tapi ada kemungkinan pindah selain. Habis itu kita tinggal sasarin aja ke landmark mana yang kita mau. Walaupun grid drop Celsius mungkin bisa langsung nyerang sih, karena biasanya grid drop itu pendan yang emang bisa langsung nyerang ya. Entah itu tarik atau apapun itu, karena dia sistemnya adalah menginjak landmark gitu. Ikut dong mau coba nenek ping, silakan. Berarti masih mending pendan Shuriken ya bang? Kayaknya. Waktu grid wall suspend dan baru, sisanya bebas. Apa tuh ombakku? Oh, maksudnya diganti spaceshipnya dengan warship. Setuju kalau itu sih. Cuman rada kurang mahal. Gak tau kenapa gue kurang suka. Walaupun si Naomi bisa mahal-mahalin area sih. Ah, mati. 12.
Bang, gue donnya 5.000 tapi pusing milih mana, Eastern atau pendant baru. Eastern aja sih kayaknya ya. Kalau nggak Eastern, invite sih kayaknya lebih bagus. Udah don kah bang? Udah mabar tim. Jangan, orang mau test drive bang. Nanti kalau mabar nanti biasanya ada tapi paling terakhir ya. Kalau misalkan, ntar gue pin chat dulu tuh tadi total don event. Kalau misalkan mabar di test drive susah guys. Iya bisa gripal sama hidupin pendan baru. Iya pasti sih. Kartu asa bang, aku ambil yang mana? Asa. Bentar, wait. Asa. Kalau pendan baru asa, nggak terlalu. Nggak ada yang terlalu cocok deh. Combo sama apa aja? Wait, kayaknya putus. Terus kasih, oh enggak, hampir putus. Oke, double 2 gak bisa. Kalau ke depan takutnya kena ice storm lawan malah. Oke, kita coba ya. Percobaan yang pertama 45%. Cerut. Oh, nyala, tumben nyala. Mending travel girls mas atau FWA selan oh. Yang gak usah nanya bang itu mah. Nggak usah nanya, semua orang juga tahu ya. Masa pakai travel girl mas? Nonton doang kagak like, astaga. Oke, tadi nyala ya 45%. Apakah ini habis ini bisa nyala lagi? Nggak tahu sih. 6. Ah, dadunya udah apa sih? 6 tuh 8 mulu dari tadi lu. Oke, untung nyala spaceshipnya. He doesn't like. Snack party di mana aja, tapi harusnya gak usah snack party sih, gue takutnya kemahalan area gue ntar. Percobaan yang kedua, 45%. Apakah nyala? Ini servernya lemah banget, anjir, lemot. Cerot. Ngegrot. Abis berapa bang? Ada di pincet. Biasa kan guys, ada di pincet ya. Selalu ada, pasti selalu ada. Gua dan Mike kalau nggak salah sih yang selalu tipenya seperti itu, selalu dipincetin ya. Tapi Mike kalau nggak salah, kadang-kadang don eventnya nggak sih, cuman kayak diamond awal dia. Jadi kalian harus menghitungnya dengan sendiri. 4. Skillnya apaan? Sate badi landmark, panggil lawan dalam lane lalu kurung penjara. Nyala shield sus, pindah selain nggak nih? Set. Ini shield sus gue lagi gacor nih, kayaknya dibantu sama GM sedikit sih. Biar gue bisa pindah ke area spesial. 50%. Nyala. Tumben, jadi gacor. Ada apa ini? Tadi busuk ya 60% tuh. Itu kalau nyala tariknya malah mati ya. Iyalah, jangan dinyalain di situ. Oke, untung di situ enggak ada ice stone. Tapi oke. Nyala panggil tapi tariknya enggak bisa nyala. Oh maksudnya itu, iya. Kalau nyala emang nggak bisa nyala itu anjir. Bener 6 8 lagi nih. Kirain. Oke, ini 45% ya, karena tadi udah nyala. Set. Panggil semua lawan. Ternyata shield sus gue nyala di sini. Berarti kita bisa pindah lagi ke landmark lagi. Set. Oh, nggak bisa dua kali. Ya. Bener gak? Gak ada kan tadi, gak ada nge-growth atau apa kan. Iya guys, gamesnya dua kali ya. Cuma sekali doang nyerangnya. Gak enak. Tarik dulu seharusnya bang, baru shieldnya asalan kurung. Ya kan nyoba test drive pendant baru bang. Ngerti bang, tapi cuma mau ngetes nyala gak aja sih. Gak perlu sampai kena. Gak perlu sampai kena guys. Ini cuma ngetes drive aja. Ini kan si Rangga Luka Fox ada di family gue juga. Test drive, yang penting melihat nyala nggak sih, gitu aja. Tapi maksudnya mau coba tarik dulu terus itu, kayaknya nggak bisa deh kalau nyala tariknya ya. Iya nggak bisa dua kali, Yonrang juga gitu. Iya, Yonrang juga sama sih. Tapi kayaknya, si tarik itu nyala ketika si pendant ini nge-growth gitu. Tapi kalau misalkan kita coba tarik dulu, apakah itu pendant bakal berfungsi? Nggak tahu ya. Orang dalam hadir siap kemarin. Welcome back. Kemarin lah mau lihat apa tuh? Kemarin lah mau lihat. Oh, maksudnya ke landmarknya.
Tapi dia masih ada itu ya. Oke, kita coba ya, tarik ya. Nah, ini kita tarik. Jadi landmark aja. Ini kan pindah selain, harusnya nah. Pindah selain gini. Pindah areaku. Ngeground. Oh, bisa tuh. Bisa tuh nyala anjir. Ngegrot, habis itu snack party nyala juga loh. Tapi kadang-kadang mati, kadang-kadang doang berarti ya. Kadang-kadang doang matinya. Gak selalu mati ternyata. Ambil permenku, iya nanti kita kota keburu mati anjir. Kita coba lagi ya, tadi nyala gak? Aduh silsusnya gak nyala sayangnya. Yaudahlah. Tes penjaranya. Oke, atau menginjak sendiri kah? Coba Aslan injak sendiri tapi enggak sih. Tadi kena Ice Thorn enggak nyala ya. Pas yang tadi ada satu kali kena Ice Thorn di atas sana. Itu enggak ke penjara. Bang, kalau belum punya Excel mending Excel apa detention Excel? 8. Trot. 2. Kering. Enggak guys, penjaranya benar-benar nyatu ya. Tidak terpisah ternyata. Penjaranya tidak terpisah guys. 2. 3. Harus dipanggil iya, tapi nyoba aja. Karena ada beberapa pendant yang kayak gitu mungkin atau ngebug. Haruslah, memang harus. Ke bawah Aslan. Ke bawah, atas ini nih. Skill kurungnya gabung sama skill panggil. Iya, emang harusnya kayak gitu. Cuman siapa tahu aja. Soalnya pada kepo ya. Pada kepo katanya. Coba penjara langsung. Tapi emang gak bisa harusnya. Oke, 12 udah bisa. Berarti kita coba ambil double 2 deh. Semoga siltusnya nyala. Apa lu Andre? Oga gue punya anak kayak lu. Canda aja. Mending mana penjara. Iya juga sih mana penjara 90% ya. Kampret. Ngapain sih ngejar pendan ginian? Mana penjara tuh skill sama persis sama ini anjir. Mana penjara tuh skillnya sama persis sama ini sebetulnya. Kenapa? Aduh, gak nyala lagi. Gak nyala ya? Oh ya gak nyala, 5-5. Tuh bisa guys ternyata tariknya nyala juga ya setelah panggilnya ngegrot atau nyala. Tapi kayaknya kalau nyala mungkin nggak tahu juga sih, tadi emang lagi nggak mau nyala aja mungkin. Alamat di kandang ini pen. Ya juga anjir, kenapa nggak kepikiran ya guys ya. Ini pen dan tuh sama persis sama magnet detention, karena magnet detention selain bedanya kalau ini panggil tarik ke sana gitu. Sama-sama dua-duanya dengan fungsi, oke penjaranya nyala. Sama-sama fungsinya tuh kayak, tadi berapa persen? 55 ya kalau nggak salah tadi pas ngegrot. Sama-sama fungsinya sama, bisa di-defend juga. Sama-sama fungsinya sama-sama bisa di-defend, dan cuman selain doang, itu sama persis anjir sama magnet penjara. Magnet penjara 90% loh, kocak. Kita cari detention magnetic core. Berarti kalian jangan ambil pendant baru ini anjir. Ambil yang lain aja itu mah. Ice Thorn ke, invite ke, itu masih lebih bagus daripada ini pendant gak jelas, astaga. Gue dan nyobanya Wildfire Shuriken yang ada Carpet Valentine, pendantnya aktif tapi magnet off. Lah iya, kalian juga bernyadar ya. Saat tiba dan bangun lain, 90% tarik lawan jarak 4 blok depan belakang. Sama aja. Sama-sama bisa di defend juga. Terus kalian mau berharap apa? 45% anjir. Bisa kena semua orang juga. Nah, magnet penjara bisa kena semua orang kalau nggak salah. Kalau ini pendant baru cuman kena satu doang kayaknya. Ya emang gitu, mending HP bisa panggil sekaligus narik. Waduh. Kalau magnet bisa di-defend sama UA. Iya sih, ada defend UA ya kalau ketemu sih. Panggil juga ada kan, batalkan panggil lawan. Tapi jarang dipakai sih, karena kecil banget. Batalkan panggil kecil banget sih. Habis 9.500 dapat spy trap doang. Waduh, mahal ya bang ya. Yondrang nanti pas panggil dikurung penjara. Apa? Pakai Yondrang maksudnya? Ngapain anjir? Menemion coba, nggak cocok. Nggak cocok anjir Menemion.
Jadi pendant baru ini enggak worth it, ya enggak tahu, terserah kalian. Biasa GM ngepancing diamond buat habis, taruh ujung-ujungnya Jumat kartu bulanan. Wah, Jumat event bagus, guys. Dia bisa di-defend wah manet, tapi kalau jangkau lain sebelah. Terus kalau apa tuh? Magnet bisa berkali-kali. Itu satu doang. Nah, itu dia, magnet bisa berkali-kali loh kalau misalkan kalian bisa pindah ya. Iya, kalau enggak salah magnet itu bisa berkali-kali, cuy. Tapi kalau Mandemian nggak bisa, Bang. Mungkin kalau udah bisa... Apa tuh? Tapi kalau Mandemian bisa nggak, Bang? Maksudnya pendant baru, nggak terlalu cocok. Kalau nambah teman biar bisa dapat kirim Clover Gold melalui login Google, gimana? Nggak bisa, Bang. Nah, sekarang diganti sama panggil selain. Mandemian mending pakai Black Call, pakai Spy Trap. Iya, nggak cocok. Bau-bau Artemis, bisa jadi. Pendant barunya imut, mari kejar. Iya sih. Apalagi kalau kalian skinin ya. Kalau kalian skinin, wah itu mantep banget tuh. Gemoy. Saya nggak bisa diperbesar ya. Nggak ada ilus. Kenapa nggak ada ilusnya? Nggak ada magnet, waduh. Wah, di sana ada skill defense kayak helm defense ya, Bang. Hah, masa? Masa sih? Ah, nggak ada. Jadi... Kalau gue lebih milih detention magnetic sih. Walaupun ada defense tarik, betul. Tapi gak terlalu sering orang bawa juga defense tarik itu. Ada sih orang bawa, tapi gak terlalu sering. Kita coba kartu terakhir ya, test drive. Aaron. Kita coba Aaron. Ada yang super cube penguin. Oh, itu gak tahu deh, gue belum lihat. Defense serius kah? Nanti kita lihat. Ntar ya guys ya, kita set dulu. Aaron. Aaron. Imutan Kavela, iya dong. Aaron, helm titanium, ya helm titanium wajib. Dia kan ada double, berarti helm titanium gua pakai yang ke starter. Kalau pendant magnet juga bisa dikontrol kayak Nomi Calawan, Jekyll Frey release pasti GG banget. Wait, YouTube gua kepencet. Bobo Artemis, astaga. Itu super honor like masih imut wedding Manorado. Skyton Drawing pendant baru. Gridfall Seal. Mana Gridfall Seal. Terus Skyton Drawing. Mungkin Skyton Drawing. Helm sawah, Bang. Aran wajib Skyton Drawing. Wih, mantap, siap. Unggulannya cuma gak bisa di-defend sama UA kalau pendant baru. Tapi ada UA anti-panggil sebetulnya. Sama kan? UA anti-panggil berfungsi gak sih? Cuman UA anti-panggil jarang banget yang pakai. Jarang banget yang pakai. Karena itu cuma kayak 10, 15, sama 20% ya kan? UA anti-panggil jarang ada yang pakai. Mendingan discharge walaupun kata Bang Darren sering bojot. Cocok buat Seed Manemion. Daripada detention down rang, embel-embel gak jelas masih GG-an detention magnetic. Iyalah. Mesti mendingan spring tap lah. Aran wajib portal. S plus defense pindah paksa 30%, 40%, 50% satu kali doang. Kalau dua kali boleh lah. Tarik, terbang, dorong, panggil, move call, line call, dan lain-lain. Oke, 30% tapi guys. Nonaktifkan angel card 60, 65, 70. Itu tadi yang nanya shop siapa tadi? Si Monopoly Games ya nanya ini. Atau si Rangga ya, lupa. Antara itu. Tuh ada tuh angel card tuh, tapi cube ya lebih mahal kalau nggak salah. Defense pain dan terakhir curi fortune card 20, 25, 30. Pendant wajib baru wajib kejar gak? Enggak wajib. 49.000 satu biji anjir, mahal. Oke, kita lanjut lagi guys. Aaron enaknya sama aja ya, kita main situ aja deh. Persennya kecil banget, iya, dapatnya 60% biasa itu. Yang kemarin aja yang dijual itu yang Honor Like Februari ya namanya, atau Januari. Itu gue dapatnya 60% semua loh. Ada di Gridfall ini kalau nggak salah. Tuh, 60. Ini juga 60. Apalagi ya, kemarin gue pasang 60 semua loh. Pelit banget, anjir. Pelit banget. 49% dapat 20% info setnya. Ini salah satu setnya. Naomi Spaceship Celsius pendant baru Ice Storm. Terus Juni juga sama, setnya bisa pakai ini juga. Terus Calawan Titanium Celsius pendant baru Ice Storm atau anti TTL.
Itu sih yang gue dapat ya dari si Monopoly Games 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 Games. Fernanda, ayo main yang bener lu. Ini sambil test drive soalnya. Jangan terlalu nyerang anjir. Coba musuhnya nyamperin landmark, bang kekurung. Enggak kekurung. Harus panggil dulu. Wajib banget panggilnya. Mending serikan gak sih bang? Mending detention magnetik gak sih bang? Detention aja kalau ada detention magnetik yang lama 90%. Maka bisa dikombo dengan Nicole. Tentukan urutan lempar dadu. Pertanyaan bagus sih. Pertama. Evo Eloni, second ACC. Kok gak ada family-nya? Oke, mungkin karena second ACC jadinya gak sanggup buat nge-push dia. Ah, mati. Double. Nyala dong, keliling dunia. Kita tutup-tutupin aja. Kejam banget. Ah, mati lagi. Skytor, Skytor itu juga auto landmarknya mati. Akun saya kan belum kumasukin family. Oh, gitu. Gak bisa sama Nicole. Ya, gak bisa sih harusnya. Karena kan bukan saat gitu. Kirain bakal ikon vendor, ternyata oh ternyata waktunya skip event. Mana ada sih bang, encore vendor tuh baru kemarin loh. Helm itu masuk kategori encore. Helm titanium, helm scarecrow, helm-helman itu masuk ke dalam kategori encore seharusnya. Ya sekalipun gak masuk kategori encore, kemarin tuh baru encore kartu, gak mungkin encore lagi, jarang. Biasanya sedikit tinggi gitu ya. Waduh, dihapus pindah lain. Oh iya kan Skyton Drawing. Oke, nyala untungnya. Pindah. Nggak usah pindah sih. Jangan deh. Salah, Skyton Drawing kita bangun 3 aja tetap buat bangun landmark sih jatuhnya. Bentar, Aron. Bisa sih. Set. Nyala ya. Dan dia defend. Oke lah nyala, tapi dia bawa aduh bawa Excel, jangan bawa Excel lah. 4. Cerot. Nyala gak sih? Gak nyala. Ngegrot. Tadi nyala terus ngegrot. Nonton live Bang Derian sambil CL lumayan 92. Buset. Mantap bang. New Encore. Ya gitu deh. Kartu bulannya kira-kira modal berapa diamond? 15.000 sampai 20.000 mungkin. 2. Pindah, tapi rada susah sih. Kayaknya rada susah ya. Harus kayak punya beberapa landmark. Karena Aron pun biasanya lebih ke TT. Nyala ke start anjir. 2, double. Keliling dunia. Langsung pindah aja. Panggil. Ngegrot. 55%. Mau CL tapi mapnya bikin males. Iya, sayang banget ya hari Selasa tapi mapnya dunia. Kenapa enggak? Karena kan pendan. Kemungkinan kan lebih enaknya kayak apa gitu, candy atau buah mungkin ketimbang dunia anjir. Jadi yang live streaming kayak gini bakar diamond bisa CL juga mungkin. Dunia kan terbatas. Cerot. Oke, nyala lagi ya. Nyala di angka 55 ya. Oke, kita mencoba grid poll ya. Tapi udah habis nyala, nggak bakal nyala sih. Iya, nggak bakal nyala. Kalau udah habis nyala, nggak bakal nyala lagi. Dia satu kali doang, satu turn. Bukan satu turn. Satu kali lempar dadu, satu kali serang. Set. Naik lagi 50%. Siap, bang. 10. Double boleh sih. 50%. Cerot. Oh, kena juga akhirnya. Bagus sih, nggak terlalu boncos. Tapi wah, dia di penjara. Kita coba lagi aja, nggak bakal bisa sih. Karena udah manggil tadi. Iya, nggak bakal bisa. Gantian mabar, silakan bang. Masih OP copy bombing. Bang, next event kartu baru atau pen dan kartu lah bang. Terlalu event itu. Jumat itu terlalu eventnya kartu. Elo ini agak susah kan ngandelin drawing.
Hore. Giliran kamu. Aduh, 8-nya udah balik ya. Terserah deh berapa, 6 boleh. Waduh, color completion. Oke, kita coba lagi nih, kalau nggak salah tadi belum nge-growth. Cerot. Oke, nge-growth 50%. Nggak bisa mental karena kena exile. Double 2. Cerot, 50%. 55%. Siap, Bang. Aduh, 10 deh. 10, cerot. Oke. 55%. Set. Akhirnya kena juga. Don 5500 sword gak? Ya, lumayan. Dia lagi di penjara ya, by the way. Sebenarnya gak bakal fungsi sih memang. Jadi harus agak serius. Ini bukan mabar tapi test drive ya. Iya. Kel banyak elo nih, masih OP mana satu kali turn unlimited tarik. Iya, walaupun ada defend pun tetap sama. Tetap gue lebih milih si magnet detention itu sih yang lama. Dan baru worth it gak? Gak terlalu worth it kalau untuk kalian yang player old yang udah pendannya lumayan banyak. Perlu YouTube gue error lagi. Tapi kalau buat kalian player-player baru mungkin ya lumayan lah, lumayan. Pendan cocok sama Katie. Ah, gimana sih bang? Serius bang, Katie itu kan udah punya skill pang gitu. Gua rasa gantian aktifnya. Dan 3000 damage mending ambil apa? Posisi udah punya pendant shuriken. Dakren lupa namanya itu. Don 3000 mending ambil apa? Invite atau enggak si Ice Storm. Dia win 9 teori main CL sambil apa? Teori main sambil CL. Bang, saya baru main kok busunya jago bener. Ah, beli akun bang makanya bang. Beli akun di Darian Store, nomor WhatsApp-nya di deskripsi video. Pokoknya mana apapun kalau dipasangin lulu bel atau habis helm, waduh. Udah kali ya. Sekali lagi ya toh. Gue pilih Naomi sih enak. Akhir deh, test drive terakhir mungkin. Ice Storm. Gue live udah jam berapa jam? Baru 1:45. Oke lah, satu kali lagi coba. Balik lagi ke si Naomi. Dengan set berbeda mungkin kita pakai warship mungkin. Kalau kekurung di lavanya jadi nggak gerak. Lavanya harus dark sih. Benar sih, tapi lavanya harus dark. Lavanya harus dark. Kita pakai set warna berbeda sedikit, yaitu pakai warship dan pakai GDSS. GDSS. Mana GDSS? GDSS kau di mana? GDSS ini ya. Capek, pendant kebanyakan guys. Capek. Uyeng. Sambil nonton Bang Der win 9. Mantap, tadi juga ada loh. Tadi yang bilang sambil nonton win 9. Naomi calling shuriken. Iya, mending calling shuriken mungkin ya. Ada tandanya lagi. I-117. Bingung mau kejar pendant terbaru sama Ice Storm apa terbaru doang? Ice Storm aja. Pendant terbarunya mending detention magnetic core aja. Maaf ya GM ya, dijelek-jelekin pendantnya. Habis parah sih GM, down eventnya mahal banget loh. 7800 loh. Apa kau ketawa? Parah. Diketawain istri. Nonton live sambil mabar. Gantian mau test drive. Waduh. Bau-bau ya lagi happy nih. Waduh. Setiap hari happy guys. Kita belum punya bangunan sih. Gak usah di snack party ya, karena takutnya kemahalan. 35. Nah, cuma bedanya gini ya. Ya beda emang. Ini nyala, tapi kan lawannya di situ ya. Kita pindah ke landmark yang area sana-sana kan. Jadi kayak
Lebih enak silsus sih. Lebih enak silsus. Nah kan nyala. Ini nggak bisa pindah ke sini yang ada dia gitu. Jadi kayak kita harus bangun landmark beberapa dulu minimal di area situ juga. Grid nggak? Kalau gridnya nyala sih nggak apa-apa, tapi grid itu nggak nyala. 2M isinya kok sultan semua? Oh ya iya lah, emang 2M isinya sultan. Kan enak main di situ. Waduh cuma beda gini ya, ya beda emang. Anjir Naomi bo. Ya udahlah bodo amat. Lupa anjir. Tadi apa ya satu-satunya? Naomi bawa helm. Ice Stone enggak? Aduh. Ah, pilek. Jarang keluar rumah jadi pilek. Don't you do bawa 3000 mending begal Excel. Begal atau Excel, Bang? Antara dua itu. Antara dua itu. Pedan baru enggak usah lah. Skill Naomi ada helm di pendek. Iya, Bang, tahu, Bang, tapi gua lupa aja. Lupa ngeset pakai helm. Enggak usah snack party-nya, kita aktifkan saja pindahnya. Kita lihat apakah nyala. Crot. Nyala tapi nge-growth maksudnya. Kartu merah. Tapi kalau nggak salah Naomi itu memang bisa dipasangin helm defense kok. Beda ya sama buff Yonrang itu nggak bisa kan. Jadi dia punya defense 4. Kalau nggak salah guys, lupa-lupa inget ya, Naomi itu punya fungsional memasang helm defense 4. Tapi dash control kalian jadi hilang 1. Cuman defense-nya aja jadi 4, khusus di Naomi. Begal atau Excel? Begal atau Excel? Tergantung kartu sih, Bang. Karena susah juga, Bang. Kalau bilang bagus... Begal kali ya? Atau Excel? Excel! Habisin shield musuh, Bang. Siap. Kita coba aja ya. Nggak apa-apa kalau misalkan... kelewatan. Mati si Warship. Kalau Yonrang mau nggak mau harus bawa helm defense yang lama. Iya kalau ada buffnya kan. Oh iya gue belum ngumumin itu. Diumumkan nanti sore. Jangan out karena grup akan kembali next event tempat diamond. Apa Sincai? Why? Ada Evo Aslan, ada Archangel Sin. Evo Aslan gak perlu bawa begal. Ntar lu jalan dulu. Kayaknya mendingan Excel. Archangel Sin gue lupa. Pindah dong. Aduh, lain completion. Next party kita tarik aja. Habiskan shieldnya. Tapi sebenarnya cuma mau ngeliat pendana nyala gak sih. Gak nyala persis. Sedang mencari kelebihan pendan baru. Kelebihan pendan baru adalah gak tahu. Ngapain mak? Aduh untung dikeliling dunia. Waduh golden candy, hati-hati dong. Astaga, jangan. 12 masih mencoba nih ya, walaupun udah ketahuan sini pendannya ya gitu lah. Coba lagi ya. Malah bunuh diri anjir. Itu kenapa nyala lo UA 10% ke start. Helm defense lama. Apa tuh nama helmnya? Impenetrable helmet. Impenetrable. Rada susah dibacanya sih. Impenetrable. Helm defense lama. Namanya impenet. Skill yang buat kita kalah. Ayo coba sebutkan satu skill yang membuat kita kalah dengan sendirinya.
ketika skill tersebut nyala. Wih, ada Firnanda di atas, ada Jiku. Waduh. Lebih mabar ya tadi, jadi masih se-server. Udah lah, yuk kita mabar aja. Test drive-nya sekian aja guys ya. Udah kelihatan lah, kira-kira segitu. Uangnya kenapa aktif? Emang ngeselin banget anjir. Gue mau ganti helm defense-nya nanti. Maybe ganti dulu pakai ini. Nanti baru ganti lagi. Karena kita rahasiakan satu pendannya. Yuk, udah mabar langsung. Video gue udah lama sih gak ngajak mabar membership. Jadi gue akan coba open buat membership terlebih dahulu. Silakan cek grup. Grup WA membership. Membership mana membership? Oke. Silakan cek grup membership buat membership yang mau mabar dengan special access, silakan. 15-18. Wah, hujan. Gede banget. Worth it gak pendant barunya? Enggak worth it. Silakan tuh guys, sudah gue buka buat publik. Ada 3 orang membership yang masuk tadi. Siapa aja? G117 dan si Kaito. Oke. Pendant terbaru bagus gak bang buat Monemion? Gak cocok bang, mending ambil spring trap. Tuh BGM-nya mati lagi. Astaga, cuma pengen genit. Ntar ya guys ya, lagi balas komen sambil nungguin mereka masuk. Next masih member atau langsung publik? Ah, Jen Wachima mau member mau publik juga tangan colikiawan mah cepet masukin kodenya. Gak perlu ditutupin kodenya. Lakon sama di Surabaya juga hujan bang Dery ya. Ya emang harus beda ya, kan gak harus beda juga kali keles. pakai pendan ini pendan ngeselin ganti set dulu guys, wait. Sorry telat, by the way tuh pendan baru ngabisin shield 2 lapis, enggak satu doang. Karena satu kali lempar dadu cuman bisa satu kali serang, gak bisa dua kali serang. Ya kecuali pakai Nomi gitu, kayak kalian misalkan si tariknya nyala itu bisa habis dua, tapi si pendan barunya sendiri tidak bisa, cuma satu kali per lempar dadu. Masih mending sih per lempar dadu bukan per turn. Coba kalau per turn ngapain coba. Evo Scarlet, lalu kedua di sini ada Kaito, Evo Sweet Monemion, dan yang ketiga di sini ada Rangga Luka Fox, Evo Aslan. Tadi siapa aja sih? Kaito satu lagi. Lah ini membership semua sih. Sama aja. Tadi dibuka. Di Kaltim masih mendung, siap. Set nenekku berbeda karena gak ada Wasobek. Oh, ya kah? Wasobek. Oh, maksudnya diganti jadi ada Wasobek gitu. Astaga, pakai itu dong. Waduh. Itu nenek kenapa? Otopel lagi. Oh, dikira pendant baru sama kayak pendant Suriken. Nggak. Kasian banget nenek. Kenapa nenek? Autoplay. Di sini alhamdulillah panas. Waduh. Sekarang enak sih YouTube. Iklannya lumayan banyak ya. Dulu kalau gue pencet tombol iklan itu di HP kalian nggak muncul. Cuman di PC sama laptop doang muncul iklan. Sekarang di HP udah muncul iklan juga, bagus banget. Saatnya untuk berkembang. Diam. Berkembang channelnya.
4. Merahnya ada di sana-sana, berarti ke sini aja. Gaji LGR kok tiba-tiba tertutup. Waduh bang, terus tadi nyasar lo ke landmark lawan. Oke, snack party. Snack party-nya di landmark original aja nih. Siapa sih bawa bombing ini ya? Kopi. Oh, Tiki 17. 12. GG kak. GG opahan. Gak guna. Gak guna. Oke, okay, masih aku skip bang dari dikira ngabisin shield 2 lapis kayak shuriken. Enggak, cuma 1 lapis doang anjir. Eh bentar, gue tuh mau balik ke spaceship sebetulnya tadi, lupa. 7. Lebih enak spaceship soalnya. Iklannya lagi melanglang buana. Jelek apa kan? Cuman bisa manggil 1 kali per lembar dadu soalnya. Seriusan gak ada kotak? Ada tuh 1. Kalau bisa manggil 2 kali mungkin masih oke. Dan itu 45%. Jadi 45% tuh gak terlalu bisa diharapkan ya. Maybe kalau 50% boleh lah mas. 45% ngegrot lagi. Itu pendant ngeselin biasanya ngegrot-ngegrot gitu. Aduh, astaga itu pet gacor banget itu pet. Nyala terus anjir. Astaga. Ki 117 ya. Iya. Waduh. Coba lagi ya. Save nabung buat kartu Elise rilis di LGR ngarep. Enggak rilis. Kasihan. Ya, langsung publik aja. Yang main Groot, hobinya nggak aktif. Waduh, itu grup 400 chat anjir. Wait, gue harus bacain anjir. Kalau ngantar makin tenggelam. By the way kan katanya kalau nebak diamond satu kali chat, kalau ngirim stiker di diskon. Iya, di diskon. Ke minggu kemarin Bang Der ngasih lu bener 100%. Astaga. Haha, ada yang kena jebak. Kayaknya tebakan diamondnya bener, tembakan awalnya bener. Ya enggak lah. Sehat-sehat guys, main dari ikut mabar. Ha, makasih Bang Andre, saya mau cabut dulu. Oh siap, ready petes, thank you udah mabar. Sampai jumpa, thank you juga. Ya, sehat-sehat. Weh, gue sambil baca-baca grup WhatsApp guys ya. Banyak banget anjir. Takutnya ada yang kelewatan. Spaceship gue mana ya? Pecip. Terus Siltsus aja. Siltsus. Mana Siltsus? Ini bukan. Oke, ada siapa saja? Melanggar Kavox, The Pricks, DR Aspak. Tentukan urutan lempar dadu. Kedua. Gue hari yang sama Kimun nanti kartu bangkrut brutal. Bang gue iseng gacha per diamond dapat nama. Bohong, nggak mungkin. Nggak mungkin. Berhasil.
Eh, 10-nya di black hole gak apa-apa. Masih ada start protection. Masih lama itu dua kartu haram, mainan baru cocok buat Eloni enggak? Kalau nggak salah nggak cocok, nggak cocok. Mungkin aja sih masih gratisan dikasih kucing sampai 6 kali. Oh, shit. Waduh, nggak double. Oke, kita lihat lawannya. Yang pertama Rangga Lokka, Evo Aslan. Yang kedua The Brix, pakai Evo... Aduh, terlalu. Evo Sweet Nemion. Nge-shield aja sih nggak apa-apa. Dan yang terakhir ada Aspak Evo Sweet Minion juga. Dia pakai Infect Black Call. Ini apa sih? Jumping Drawing Tarot Spesifik Terbatas Winter. Broken gamenya kalau langsung rilis besok. Masa sih bang. Membershipnya soalnya mau irit dikit ya nggak apa-apa, santai aja. Ini pendek kalau dibikin bisa serang berkali harusnya worth it ya. Ini cuma 45% nambah 5% itu bisa serang berkali kayak magnet sih. Mungkin karena belum ada UA defense yang bagus sekali ya. Kalau magnet kan bisa di defense sama UA anti tarik yang besar. Sempati nonton sebelum istirahat, jaga kesehatan selalu buat kalian. Siap Ratu, welcome back. Jaga kesehatan selalu juga. Dan semangat buat kontennya. Sisi mahal. Aduh, kena bubble ya, mati dong. Ya udah deh, coba di Archangel Sin. Gak punya, gak punya.
Lah, mana tadi ada tag satu hilang? Ya, yang mana ya? Tadi ada mention satu kali. Oh, hai, tag. Bandar pamitnya sehat selalu, semangat terus mau nugas, soalnya semangat juga buat tugasnya. Thank you udah nonton, udah mabar, udah berpartisipasi, thank you juga udah ngirimin set tadi ya, Monopoly Games. Sampai jumpa. Targetin yang gak ada shield dulu, waduh, mending HP XL apa pendan baru, soal down 3300, HP XL aja atau gak Stone. Pendan barunya gak terlalu worth it. Tapi gak tahu ya, kalau misalkan digabung sama kartu lain sih. Untuk sekarang mungkin ya, untuk sekarang nggak terlalu worth it cuy. Kalau tuh ke depan ya mungkin aja, biasalah. Ingatlah itu golden ball zaman dulu, pendan nggak pernah kepake, tiba-tiba kepake. Lain let's get this. Hi Gatus Mania, even happy hour kembali lagi. Legend, Gold Day, Diamond Day, Star Candy Day. Lumayan sih tapi jelek. Lumayan. Hai guys, semuanya boneka imut yang mirip Yon Rang ini bisa mirip Yon Rang. Iya sih. Tapi kok jadi cewek ya Yon Rang ini. Bisa bangkrutin lawanmu dengan skill keren. Wow. Bisa jadi stiker nggak ya? Terlalu gede sih. Kartu apa yang cocok? Valentine Naomi, Archangel As. Taruh. Valentine Naomi, terus si tawa lupa anjir. Mana ya? Naomi, Juni, Aaron sama Calawan. Nenek lebih baik berarti senjam dulu kalau nenek susah. Kalau jadi nenek susah. Lama juga. 3 orang. 12. Koneksi udah bagus lagi. Hari Selasa. Tapi jam berapa sih? Selasa. 15.10. 2 lewat 10. Oh, udah ini udah masuk 16. Oh, bentar lagi ya. 2 B. Baik kalau ini juga sudah mati sudah kalau jadi. Nyesek turnamen barusan mentok Big 8 gara-gara nggak konsen. Waduh, sayang sekali. Kenapa tuh nggak konsen?
sayang banget. Lumayan itu perjuangan. Warning, golden candy. Waduh, menang candy gak bang? Bisa sih, itu ada dua candy hidden tuh. Di atas tuh candy satu, satu lagi nggak tahu di mana. Oh, di situ. Rebut candy-nya sih. Aduh, Aslan hati-hati, Aslan. Aslan hati-hati, Aslan. Wah, direbut ini candy-nya nih, Mas, sama si nenek. Menang candy nih. Menang candy nih. Menang candy nih. Ayo Aslan, kamu harus lari yang jauh itu. Ah. Udah kah? Ah, udah. Waduh. Salah besar si nenek. Kenapa begitu, nenek? Oke, untung bisa mundur dia. Tapi ini gimana cara lewatinnya ya? Ada es. Berhasil kah? Atau 8. Cerot. Cerot. Kena. Enggak. Kena. Enggak. Kena enggak. Dia bingung. Waduh, enggak kena anjir. Bahkan sampai 3 ice turn dilewatkan loh. Coba lagi ya. Keempat baru kena. Oke. 15.39. Wah, ada membership tuh. Langganan di upgrade, makasih Ratu. Udah upgrade ke economy class. Thank you buat supportnya. Last kali ya guys ya, last satu kali lagi. Tapi gue akan coba tim kali ya, biar lebih cepet dikit. Last. Wah, hujan lagi. Yuk. Enak nenek pun naik kalau lawan nenek lagi. Oke, masih ramai ternyata. Ada 028, ada 69, dan ada Rangga Luka. Iya, main tim yang sengaja. Terus tim siapa? Waduh, 028. Wah, Rangga Luka Fox tim sama 69. Tahu deh. Gantian lah, waduh. Emang gak ragu sama pendan baru, persen kecil, growth kecil, dan cuman ngabisin satu skill. Iya, memang. Sayang ya, kenapa gak bisa nyerang berkali-kali atau persentasenya digedein gitu. Izin pamit, bang, ada urusan. Bye-bye duluan. Siap, Om Bakung. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Lawan. Kedua. 69 si Jeon 22 versi trial. Ada 028 calawan. Waduh, calawannya pakai helm scarecrow. Terakhir Revo Aslan. Mati 12.
mati lagi ya Lord. 357 mati lagi, aduh. Aduh, aduh, aduh. Ada sub skill. Sub skillnya nyala terus anjir, berapa persen tuh? Sub skillnya 50%. Mantesan, Bang. GG gimang gitu, tapi gua bakal kena. Aduh. Berharap 9 sih enggak kena gitu. Ah, 11. Aduh, alamak, kena di situ lagi pas banget. Yang ada black hole-nya. Oh, black hole ya. Poki sih tadi kena itu. Hore. 269M. Bubble-nya berapa kali itu? 5 mati. Semangat live-nya Bang, semoga lancar semuanya. Terima kasih Girita 10.000-nya. Thank you banget buat sawerannya. Semangat juga. Dan lancar juga. 10. Thank you buat support-nya. Sorry Bang, iya gak apa-apa, cuma main doang, tenang. Kesempatan. Gas aja. 12. Set. Kesempatan. Sorry baru datang sekolah siang, wala. Siap, tadi dicariin sih sama siapa tahu. Katanya nungguin Kirito nyawer, astaga. Berarti jam 9.30.
10 sampai jam 10. Waduh. Kepala bangun. Udah pasti sih. Lagi mabarnya. Udah. Besok, guys. Capek. Capek. Udah 2 jam setengah, cuy. Gua harus makan juga. Laper. Next time. Ini apa sih? Yang kemarin ya. Oh, gua belum buka. Oh, bisa nih sekalian di unboxing sama white event. Atau gua bikin terpisah aja kali ya. Semangat terus, semangat terus juga. Sultan Asuna Kirito. Ini 2. My Way udah punya. Discharge tuh udah punya. Spy Pin juga udah punya. Kalau nggak salah, gua nggak punya si Excel Kings deh. Wait. Ingat Vela. Ada. Selalu inget lah. Excel Kings, 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 King. Ala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 l
Oh, ada. Berarti nggak usah. Please, jangan tergoda sama gratisan 1S itu. Enggak. Makasih Bang, izin pamit. Sama-sama Ian Antonius. Sampai jumpa. Oke, gitu aja guys untuk live streaming kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton, udah berpartisipasi. Thank you buat yang udah join membership ataupun memperpanjang membershipnya. Thank you juga buat yang sudah nyawer. Tadi ada Om Bakung, Ibal, dan juga Kirito. Thank you banget buat supportnya. Sampai jumpa di next time. Besok hari Rabu. Kalau sempat mungkin CL, tapi kayaknya enggak deh. Besok Diamond Rush, soalnya takutnya kecapean. Mungkin Kamis, ya. Jumat, gak tahu apakah ngejar atau enggak. Diamondnya udah menipis, astaga, 23.000. Thank you guys, sampai jumpa. Sehat-sehat selalu buat semuanya. Stay safe, tetap jaga kesehatan. Dan tetap selalu taat protokol kesehatan juga ya. Sampai jumpa di next time. Thank you guys. Dadah.